kerana menunaikan sembahyang yang wajib seperti zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh, atau kerana solat-solat sunat dengan berjemaah seperti sembahyang sunat tarawih dan lain-lain lagi. Bagi seorang makmum, semasa berjemaah dengan imamnya, ia mesti berada dalam salah satu dari dua keadaan. Sama ada dia menjadi seorang muwafiq bersama. Muwafiq, ha, pada lughahnya panggil apa dia? Muwafiq bersama. Dalam ilmu sharaf ambil daripada perkataan wa faqa, yuwa fiqu, muwafaqatan. Ha, dengan makna bersetuju. Ha, makna setuju. Muwafiq maknanya bersetuju. Ataupun panggil bermuafakat. Sebab tu orang panggil bahasa dulu lughah. Ha, lughah dulu. Sebelum ada istilah, kita kena ambil lughah dulu. Maknanya bila imam dengan makmum bersetuju. Imam rakak, dia rakak. Ha, imam sujud, dia sujud. Jadi dalam sembahyang berjemaah, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, yang sunat berjemaah. Mana sunat berjemaah ni, seperti misal kata tarawih, lagi apa sembahyang hari raya, lagi sembahyang sunat istisqa, sunat ajak, sembahyang sunat ajak, harus berjemaah. Yang kata sunat berdosa. Hak sunat berjemaahnya apa dia? Enam. Witir pada sembahyang Ramadan. Witir tarawih Ramadan. Kadang-kadang orang ni warak deng wabarakum, tak maya witir seorang sembahyang tarawih. Bila kita sembahyang tarawih, witir tarawih tu sunat berjemaah. Witir dari lain daripada Ramadan tidak sunat berjemaah. Ha, jangan buat rajin. Ha, Mekah orang witir, orang semayang witir berjemaah jemaah. Ha, sudah mayang witir, balik nak mayang apa pun. Witir ni bukan penutup. Ada orang yang faham witir ni penutup. Bila buat witir, tak boleh dah nak buat benda lain. Tidur. Ha, cuma hadis fadilahnya, jadikan witir kamu itu di akhir sembahyang. Ha, tapi nak buat witir masa mana pun boleh, dengan syarat selepas sembahyang isyak. Ha, baik, kita pergi dulu lambat api dia tu. Nak api juga hari ni. Bagi seorang makmum semasa berjemaah dengan imamnya, ia mesti berada dalam salah satu daripada dua keadaan. Bila kita sembahyang berjemaah, tak lepas daripada salah satu daripada dua. Sama ada kita muwafiq, sama ada kita masbuk. Ha, dan juga kita tak terlepas daripada tiga masalah. Satunya muwafaqah, yang keduanya musabaqah, yang ketiganya musawaqah. Mana tiga perkara ni tak lepas jadi jadi makmum. Pertamanya muwafaqah. Muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Ha, tiga butir jangan tinggal. Pertamanya ambil bawah dulu, musawaqah. Musawaqah apa makna musawaqah? Serentak semayang makmum dengan gerak semayang imam. Ha, seretak dia panggil ti'imai rakak irakak. Namanya Musa, Musa waqah. Macam ikut nak sebut tu, tukar dengan Musa baqah. Musa baqah tu tanding, jalan juga tu. Musa waqah, iaitu seretok. Itu panggil Musa waqah, dia panggil seretok semayang makmum dengan semayang imam. Yang kedua, Musa baqah. Musa baqah ni
mendahulukan gerak makmum atas gerak imam, panggil Musa Baqah. Makna mendahulukan gerak makmum atas gerak imam, nama Musa Baqah. Yang ketiga, Muwafaqah. Semayan imam mendahului gerak perbuatan makmum, mentakhirkan gerak perbuatan makmum dengan gerak imam. Dia panggil Muwafaqah. Baik, kita nak urah tiga-tiga tu sikit lebih kurang. Pertamanya, dia panggil Musa Waqah. Seretok semayang makmum dengan semayang imam. Hukumnya? Apa hukum ni? Seretok ni. Hukumnya makruh. Ha, seretok ni makruh. Imam rokok, dia rokok. Imam iktidar, dia iktidar. Namanya sewaqah, seretok semayang makmum dengan gerak semayang semayang imam. Jangan buat amal lagi tu. Ha, makruh. Imam rokok, dia rokok. Imam iktidar, dia iktidar. Imam wisalam, dia bagi salam. Yang mana dalam semayang ni ada se yang boleh seretok. Dah boleh? Amin. Hak lain alih, mesti imam dulu gi, barulah makmum pun bergerak. Yang kedua iaitu masalah apa dia? Musa Musabaqah, mendahulu gerak makmum atas gerak imam. Ada masalah mana? Itu imam tak gerak lagi, dia dia bergerak. Orang panggil laju makmum daripada tu imam. Ha, tu imam tak bergerak lagi, tapi makmum bergerak dah. Ha, tu panggil Musabaqah. Musabaqah ni laju lah. Ha, tu Musabaqah. Ataupun dalam kita mengaji dalam bab hukum fiqh, bab muamalah, dia panggil berjudi. Ha, berebut nak. Ha, baik. Yang ketiga dia panggil muwafaqah. Imam pergi dulu sempurna, barulah makmum pun bergerak. Namanya muwafaqah. Baik. Kamu nama dulu. Baik, kita jumpa tu. Kata dianya, sama ada dia menjadi seorang muwafiq bersama dengan imamnya ataupun masbuk, didahulu oleh imam, atau dengan lain perkataan, bahawa setiap makmum kadang-kadang dia sempat bersemayang bersama imamnya dari awal lagi, dan kadang-kadang dia masuk berjemaah lewat sedangkan imam sedang sembahyang. Mana dalam bab sembahyang Jumaat ni, kadang-kadang ia dapat sembahyang bersama dengan imam. Imam takbir, lalu dia pun takbir. Hak ni yang paling afdal sekali. Seafdal-afdal dengan sembahyang, imam takbir, bunyi akbar, roh, makmum pun takbir. Hak ni orang panggil mendapat fadilah penuh. Ha, sebab tu Nabi sebut seafdal dalam sembahyang ni iaitu takbir mengiringi takbir imam. Yang baik lebih baik khairun minad dunia wa ma biha, lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Ha, tapi rolik, ha, rolik makmum ni, ha, yang kedua tu lah, tu imam kat takbir, dia duduk lagi. Bila tu imam kata bala wa ana ala zalika minas syahidin, dia pun Allahu akbar. Dia kata tu tujuh juga. Dan kadang-kadang dia masuk berjemaah lewat sedangkan imam sedang sembahyang. Atau kadang-kadang seorang makmum niat berjemaah bersama imam pada awal takbiratul ihram lagi, tetapi apabila sampai di pertengah sembahyang, makmum tersebut ditinggalkan oleh imam dengan sebab sesuatu hal. Mana ada setengah makmum ni dia sembahyang akad takbir mengiringi tu imam, tetapi dia ditinggalkan oleh imam oleh sebab sesuatu. Mana? Allahu akbar tu imam, makmum pun Allahu akbar, makmum pun khayah. Ha, tengok kipah apa, tak beki lagi kipah ni. Ha, tu misalnya ataupun kismayah Putrajaya orang darat.
Sabar ke semayang Putera Jaya. Tengok atas ni comel kubah dia. Tak ada boleh buat kapur kita dah. Tok Imah duk baca je wadah. Tiba-tiba Tok Imah pun nak rokok. Nak rokok. Ha, muapik ke masbuk ya? Ha? Muap? Muapik bukan masbuk. Ha, tu je duk koyak. Apa ya suruh koyak? Ha, tu dia muap. Muapik. Atau kepada orang yang sempat semayang bersama dengan imam. Tetapi dia tu dia koyak. Tu mana ada tambak dia tu. Yang kita ni ya, dia berbeza dulu. Tu dulu. Oleh itu situ. Oleh itu seorang makmum kadang-kadang dia menjadi seorang masbuk. Kadang-kadang makmum tu ia jadi seorang masbuk. Dan kadang-kadang ia menjadi muapik. Kadang-kadang ia jadi muapik. Jika semasa dia menjadi seorang muapik, maka wajib ke atasnya menjaga hukum dan syarat-syarat muapik. Bila kita jadi muapik, mesti kena jaga syarat-syarat muapik. Muapik ada berapa bahagi? Muapik ni ada dua bahagian muapik. Satu muapik yang berlengoh-lengoh. Ha, tu kan panggil muapik yang berlengoh-lengoh. Disebut dalam kitab lain sebut, dia panggil muapik yang mana dia ni berlengoh-lengoh. Ataupun panggil berbimbang dan bergaduh daripada bacaan Fatihah diri dia sendiri. Dengan sebab membaca sunat-sunat. Ha, membaca doa iftitah. Tu kan panggil muapik yang berbimbang ataupun yang bergaduh daripada baca Fatihah dirinya dengan sunat. Allahu Akbar dibaca dia orang muapik. Lepas Tok Imah takbir dia pun takbir. Bila Tok Imah takbir dia takbir, dibacalah doa iftitah. Lepas tu Tok Imah pun rokok. Maka dia tu panggil orang panggil muapik yang berbimbang. Ada juga muapik ni dia duk menanti akan saktah tu imam. Allahu Akbar semayang maghrib. Semayang maghrib. Ha, orang panggil menanti. Tu imam pun baca Fatihah. Dia duk dengar tu imam baca Fatihah. Bak sunat bagi makmum bila imam baca Fatihah, sunat kita dengar dia, kita diam. Ha, senyap dengar. Sudah walau boleh tu imam. Tu imam pun rokok selalu. Kakak ni ingat aku ni baca surah. Rupa-rupa tak baca surah. Panggil apa kita panggil tu? Muapik. Jadi dua bahagian. Yang pertama, muapik yang berbimbang, yang bergaduh dengan benda-benda sunnah. Ha, yang kedua, muapik yang mana menanti akan saktah imam. Ha, sama ada imam tak baca surah ataupun imam baca surah. Tapi surah tu pendek je surah. Waladhalin. Tu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawsar. Allahu Akbar. Surah. Tak apa dah. Tapi kita tetap jadi. Kita tetap jadi muhafiz. Haa. Tu sebab kita akad takbir tadi. Memang dah baca Fatihah. Tapi tak baca tu apa? Kerana menanti saktah saktah imam. Sebab kita sangka imam baca surah panjang. Ataupun kita sangka imam baca surah. Rupa-rupa tak baca atau baca baca pendek. Jangan buat gitu tu imam. Tanya ke makmum. Ada kan? Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Allahu Akbar. Semayang terawih 20 minit siap. 20 rakaat. Ha, satu ayat sebab berdasar dengan hadis Nabi sekurang-kurang bacaan surah satu ayat. Ulama fiqh ambil pada hadis lah. Ha, hujung-hujung yang mana satu ayat tak apa dah. Inna aqtayna kal kawsar. Rakaat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Allahu Akbar.
Boleh hamba tu surah ni. Rambut pun sokong, dah cepat sikit. Boleh, boleh. Boleh hamba. Haa, terbaik. Haa, gila dulu. Tak jumpa empat hari tu. Haa, kata dia, maka wajib. Haa, ingat tu, muafiq ada dua masalah. Dua masalah. Haa, jadi, dua bab bagi muafiq tu. Kalau tidak, sembahyang makmum itu tidak sah dan batal. Mana tu? Jika semasa dia menjadi seorang muafiq, maka wajib ke atasnya menjaga hukum dan syarat-syarat muafiq. Haa, ni. Bila jadi muafiq, mesti jaga syarat-syarat sah. Ha, sah muafiq tu. Kalau tidak, ha, wa illah pala. Kalau ngaji kita Arab. Ha, dah. Wa illah pala. Walau tu tahu. Ha, dan jika tidak. Jika tidak apa dah? Jika tidak. Tidak apa dia? Tidak jaga syarat-syarat muafiq. Ha, tu kalau tidak. Sembahyang makmum itu tidak. Sah. So, ramah. Orang lain ni semayang jemaah rajin. Tapi adab-adab jemaah tak tahu. Itu mukaddimah kitab pedoman. Mereka buat kitab tu. Yang mana pedoman kitab jemaah. Kata mukaddimah. Sayang sekali. Ramah orang yang semayang berjemaah. Berjemaah. Tapi tidak tahu adab-adab berjemaah. Tak tahu adab-adab dia. Mana adab dia? Mana muafiq? Mana masbuk? Mana musabaqah, mana muafaqah, mana musawaqah. Dia tak tahu. Bunyi Arab terbelek dah. Tak ngaji. Tak ngaji ikut dah. Kita tak boleh buat lagu tu. Hapis 30 juzuk dah. Tapi mayat ikut dah. Orang tengok. Baca astag dah tu. Lewat natu dah tu. Tapi mayat. Tak kena pada hukum syarak. Alim. Baik, kalau tidak. Dan begitu juga manakala sembahyang dia menjadi seorang yang masbuk, kewajipan ke atasnya memelihara syarak dan peraturan sebagai orang masbuk. Kalau dia jadi masbuk, maka kena jaga adat-adat jadi masbuk. Nah, wajib kena belajar, tak belajar berdosa. Dosa lah. Baik. Ta'rif muafiq. Baru nak sebut ta'rif. Ta'rif muafiq. Kata dia muafiq. Maksudnya. Ialah seorang makmum. Yang sempat berjemaah. Dengan imam. Semasa berdiri. Maknanya qiyam. Dalam bahasa Arab. Dalam masa berdiri qiyam imamnya. Di mana ia sempat berjemaah dengan imam. Sekadar masa yang membolehkan ia membaca surah Al-Fatihah hingga tamat. Mengikut pembacaan yang pertengahan di kalangan uruf. Bukan aruf tu. Uruf. Orang ramai tidak berdasarkan kepada bacaan makmum itu dan juga tidak berdasarkan kepada bacaan imamnya tetapi berdasarkan kepada bacaan uruf orang ramai. Mana uruf orang ramai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha, tu banyak huruf. Tidak cepat, tidak lambat. Kiraan itu bukan kira pada orang yang membaca. Ha, orang tu masbuk. Tak kira kepada bacaan imam. Sebab kadang-kadang imam ni ada imam ekspres. Muka tu imam tu ustaz kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tu laju. Tak lewat kira laju dia. Tak boleh buat kira lambat tu. Ha, makmum saat ni. Sebab ada makmum pesel dia. Pesel lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pesel ni lambat lah buat kira ke dia. Oh, dia pun ngepek. Cepat tu imam maya. Cepat tu imam tu pun lambat mu. Tu tak boleh buat kira makmum. Tak boleh buat kira imam. Kena kira siapa dia? Bacaan
pertengahan pada uruf orang ya, orang lama. Tidak diiktibarkan, tidak dikirakan bacaan makmum, dan tidak dikirakan, tidak diiktibarkan bacaan imam. Atau dia panggil muafiq. Sekodar mana tu? Mengikut setengah ulama, 20 detik. Tu kodar dia. Kodar Fatihah ni 20 detik. Tak? 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 Ha, kira? Kira 20 butir. Ha, kodar tu. Jangan tengok jia tu, dah reti tu. Ha, tak? Tak? Jadi kalau, mana kodar biasa uruh orang baca, 20 detik ni sempat. Bismillah, sampai walaubali. Tiba-tiba, iman. Ha, Allahu Akbar. Dia pudus senyap situ. Kodar 20 dia detik. Panggil kat dia je. Panggil muah, muafiq. Ha, tak kira lah. Masa berdiri imam, dia sempat. Kodar berdiri tu 20 detik. Tak, 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 tak. Dia baca ke tak baca, tu panggil orang muah, muafiq. Baru tak habis dulu tu. Masbuk pula. Masbuk ialah seorang makmum yang tidak sempat berjamaah semasa berdiri berkiamnya imam sekadar masa membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang pertengahan seperti tadi tu, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Mana dia akad takbir, dia boleh 10 detik ya daripada 20 detik. Panggil apa dia? Masbuk. Malahan perhitungan bacaan Al-Fatihah itu tidak berpandukan kepada bacaan imam dan tidak berpandukan kepada bacaan makmum. Mana sebut tadi juga. Mana tak kira bacaan imam, tak kira lambat banyak bacaan makmum. Bahkan mengikut bacaan uruf, bukan aruf eh? Uruf, kena uruf. Kena ada uruf. Uruf pada ulama fiqah. Ha, uruf menjadi adat. Kalau kita ngaji usul fiqah, uruf dia menjadi hukum. Adat menjadi hukum. Ha, kak, sama ada halal, sama ada haram. Tengok musafir, panjang, pendek. Ha, ada pada uruf. Banyak sikit. Koda pada uruf. Ada pada uruf, ada pada tahdidan. Ha, tu tahdid. Lain. Kalau tahdidan, makna betul-betul. Kalau 10 kilo betul-betul. Dia panggil tahdidan. Ha, tu panggil tahdid. Betul-betul. Ada kira pada lebih kurang. Ha, kalau topik lebih kurang, dia panggil lebih kurang pada uruf. Ha, lebih kurang pada uruf. Yang dua topik tu. Kalau bunyi, kalau kita baca kitab kata, lebih kurang, ha, klik pada uruf. Kalau kata tahdidan, itu mesti. Kena betul-betul. Hak fiqah buat tetap dah. Ha, kalau 10 jam. Ha, sebab tu kita ngaji bahid tu. Ha, kena busu bahid lah. Tapi dia memang pandai dah ni. Ha, belajar bahid. Belajar bahid istihadah. Contohnya, haid. Ha, 9 tahun. Tahdidan. Bah, keluar haid tu apa hari? Lebih kurang 9 tahun. Ha, kurang setara mana tu? Ha, kurang iaitu 15 hari ke 16 hari. Ha, tu ambil ukur tu. 16, 5, 15. 15 dikira bukan haid. Ha? 15 dikira haid. 16 dikirakan bukan haid. Dia panggil darah pasak dan rosak. Ha, tu panggil lebih kurang pada uruf. Baik. Kata dia, mana-mana makmum yang tidak sempat berjamaah dengan imam semasa berdiri qiyam imamnya sekadar masa yang memboleh ia membaca Al-Fatihah hingga selesai, maka dinamakan dia masbuk. Jadi dua tu tarikh. Pertama tarikh muafiq, yang keduanya tarikh masbuk. Jadi kok mana-mana pun ilmu ni kena reti tak ta'rif dulu, pengenalan benda dulu. Jadi kalau masbuk, orang yang tak dapat baca Fatihah, qada mana? Qada berdiri imam 20 detik tadi. Ha, Allahu Akbar. Duk betah tu imam pura raqaq. Panggil kita ni mas
masbuk. Bila masbuk, ha, kena pakai hukum masbuk. Kalau kita orang muafiq, kena pakai hukum orang muafiq. Kata dia, muafiq dan masbuk boleh berlaku ke atas seorang makmum pada 4 rakaat. Sama ada pada rakaat pertama, rakaat ketiga, dan seterusnya pada rakaat yang ke yang keempat. Jadi muafiq boleh berlaku 4-4 rakaat tu muafiq, dan boleh juga berlaku masbuk dalam 4-4 rakaat. Rakaat pertama masbuk, rakaat kedua masbuk, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat apa masbuk. Hak ni sudah ni masbuk semua dia. Ha, yang masbuk semua 4-3 habis masbuk. Bila tu kita latih tu email express. Ha. Nah, tu email laju. Bola boling, Allah, bola boling. Kata latih aku main dengan mu. Tak pun latih pun jadi masbuk. Ha, batu makmun yang ngepek kau tu imam. Allah, tu imam laju. Apa laju pun. Kalau tu imam laju, makmun jadi mas masbuk semua. Ha tu. Ataupun makmum tu pesen, ha, lambat gerak geri. Ha, lambat gerak geri. Dia nyakit apa panggil? Nyakit GST. Nah. Ha, nyakit apa? Nyakit GST. Gau siapa tu? Nah. Ha, tu nyakit GST. Tak boleh kebangun tu lambat, nak boleh bergerak tu lah. Lambat berbangun tu imam. Nak rokok dia apa? Rokok juga. Begitulah seterusnya. Nak bangun rakaat kedua, bos apa? Timir pun Allahu Akbar rokok. Tadi apa? Rokok. Baca bismillah timir rokok. Bismillah timir rokok. Pasdak dia masbuk semua. Habis itu. Hukum orang muafiq. Sebagaimana dijelaskan di atas bahawa orang muafiq itu ialah, mana anda cerita hukum, makmum yang sempat berjamaah dengan imam semasa berdiri qiyam imamnya, dan kesempatan berjamaah dengan imam itu naklah mempunyai sekadar masa yang membolehkan beliau membaca surah Al-Fatihah hingga selesai dengan bacaan agama. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Sebut ayat sama yang ulang ni. Hukum bagi orang muafiq ini dimaaf kepadanya tertinggal jarak 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Tidak termasuk rukun-rukun yang pendek. Rukun-rukun yang panjang seperti rokok dan sujud. Dan manakala rukun yang pendek seperti iktidal dan duduk antara dua sujud. Baik, bagi orang yang muafiq, orang yang muafiq dimaafkan ketinggalan dengan imam. Dipanggil tahalluf. Kalau kita ngaji kita Arab, dipanggil tahalluf. Menyalahi dengan imam. Mana imam rokok dia tak boleh rokok, imam iktidal dia tak boleh iktidal. Dia wajib kena baca Fatihah siapa? Siapa habis. Dimaaf 3 rukun yang panjang. Rukun pertama rokok, rukun yang kedua sujud yang pertama, rukun yang ketiga sujud yang kedua. Yang kedua tu panggil rukun panjang. Rukun maqasid dia panggil. Ha, tu rukun panjang. Hak noknya rokok, hak noknya sujud. Ada pun iktidal, ada pun duduk antara dua sujud. Hak tu orang panggil rukun pendek. Dia panggil rukun wasail saja. Rukun wasail, bukan zati. Rukun wasail. Ha, kalau kita ngaji usul kata mana al-wasailu hukmul maqasid. Al-wasailu hukmul maqasid. Dia rukun. Ha, tengok iktidal. Nak pergi kepada sujud, dia kena iktidal. Nak sujud, kena iktidal. Hak naknya sujud. Tapi duk rokok, bong dia turun sujud, comel tak? Tak comel. Bila tak comel, dia kena bangun sebentar. Bangun tambah
tidak asyik tu jadi khilaf mazhab tu. Hak ni kata bobo bang Allah bung. Nak masak Nabi kalau kita pergi ke Mekah pelik-pelik eh. Kita tak boleh. Kita dengan mazhab Syafi'i ni sama ada semaya sunat atau semaya fardu, iktidal tetap panggil rukun. Duduk antara dua sujud tetap panggil rukun yang mesti cukup syarat tumak ni. Tumak ni dah ingat dah. Dah. Ha, syarat sah iktidal ada apa? Ada apa? 4 ke 5 ke 10. Tak ingat. Tak ingat buku kitab mula ngaji mula. Ha, noh ya abidah dah ni. Tapi nama dah daurah. Urah susu tutik bukan daurah ngajar pula. Ha, iaitu ha, syarat sah iktidal ada 6. Ha, ada di ada 5. Syarat sah rokok ada ada 4. Ha, jadi ha, baik kata dia beliau ha, jadi orang yang masbuk orang yang muafiq hari dan kesempatan berjemaah dengan imam naklah mempunyai sekadar masa yang memboleh. Hukum bagi orang muafiq dimaaf kepadanya tinggal 3 rukun. Sujud yang pertama ha, rokok. Sujud yang pertama, sujud yang kedua, yang kedua. Maknanya makmum muafiq dia kena habis dah baca Al-Fatihah dia bila? Sebelum imam ha, berdiri betul qada baca boleh baca Fatihah. Ingat tu. Ha tu rukun keempat tu. Mana makmum masbuk tak makmum muafiq dia kena berhabis bacaan Fatihah dia kalau dia nak dapat rakaat. Rakaat sebelum imam dapat baca Fatihah di berdiri atau baca tahiyat akhir di tahiyat akhir. Faham tu? Kalau tu imam bangun dah Allahu Akbar tapi tak berdiri lagi, duduk gitu lagi, duduk senyap Allahu Akbar, kita boleh boling wah kita rokok dapat dah rakaat, dapat dah rakaat. Sebab apa? Sebab imam tu berdiri tak sempat lagi bacaan Fatihah. Apa tu? Sebab syarat nak baca Fatihah bila? Syarat sah baca Fatihah. Ha? Mesti masa dia berdiri tegak. Ha, tu syarat baca Fatihah. Syarat sah baca Fatihah ada 10 syarat. Dalam 10 syarat tu, syarat yang pertama mesti baca Fatihah dalam masa berdiri betul. Jangan duduk Allah bismillahirrahmanirrahim belum belum berdiri tak boleh. Dia kena berdiri berdiri betul. Bila berdiri betul apa yang qada boleh baca Fatihah orang panggil sah baca Fatihah tu barulah makmum muafiq. Kalau tak habis lagi walau boleh dia kena ambil salah satu dua jalan sama ada turut tu imam ataupun mufaraqah. Kenapa tu? Timah pun berdiri Allahu Akbar. Duk main ghairil mardu lagi. Nombor lagu mana? Ambil salah satu dua jalan. Mana? Jalan yang pertama itma' kan ikut imam. Bila ikut imam Fatihah duk ghairil mardu tu potong tu. Mula mana pula? Mula bismillah semula. Hak tadi kira larau ataupun malah nak ikut tu imam, kita niat mufaraqah. Semula petang ni insyaAllah. Ha, kalau dah sebab akan cerita hukum mufaraqah. Ha, hukum ha, apa dia pisah dengan tu imam. InsyaAllah kalau depan, kalau dah. Yang tak ada dalam kitab ni. Ha, jadi, atau panggil muafiq di maaf 3 rukun yang panjang. Itu ha, qiyam ataupun tasyahud akhir. Ya bak ni ya dua rakaat yang kira. Rakaat yang ketiga dengan rakaat yang ke 4 dia tak berlaku rakaat. Ha rakaat lain. Muafiq hak masalah ini berlaku pada rakaat yang apa? Ha? Rakaat yang kedua, rakaat yang ke yang keempat. Ha tu iaitu rakaat yang bangun berdiri. Adapun rakaat yang ada tahiyat awal, masa tahiyat awal itu tak dikira ataupun istirahat tak dikira. Kenapa tu? Ha, istirahat tak kira. Ha, yang kiranya tahiyat, yang kiranya yang tak ada tahiyat awal. Ha, rakaat awal tak ada tahiyat awal. Rakaat awal ni. Rakaat tak ada tahiyat awal. Ha, rakaat
rakaat tak ada tahiyat awal mana? Tambah kedua, ketiga, keempat. Ada pun tahiyat awal tak kira. Tahiyat awal bukan tahiyat, bukan bagi tahiyat akhir. Hak kira je tahiyat akhir dengan apa dia? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir dengan dengan bangun berdiri qiyam. Ha tu. Lain pada tu tak kira. Ha dua. Baik, contohnya seorang makmum yang muwafiq sedang sembahyang berjemaah. Sebelum imam qiyam berdiri tegak daripada sujud yang kedua, dia sudah rakaat. Maka makmum berkenaan mendapat rakaat itu kerana ketinggalannya daripada imam belum masuk kepada rukun yang keempat. Ini contoh gambarannya. Seorang makmum yang muwafiq sedang sembahyang berjemaah. Mana muwafiq tadi? Sebelum imam qiyam berdiri tegak daripada sujud yang kedua, dia sudah rakaat. Maka makmum berkenaan mendapat rakaat kerana ketinggalannya itu daripada imam belum masuk rukun yang keempat. Makna makmum yang muwafiq tadi, dia dapat perhabis bacaan Fatihah dia sebelum imam apa berdiri baca qada Fatihah. Bukan baca habis Fatihah, baca qada, boleh baca qada Fatihah, boleh baca tepat Fatihah tu Allahu Akbar, tapi duduk lagu tu, tapi makmum sudah baca habis walaulim, maka makmum itu dapat rakaat Allahu Akbar. Baik, jadi yang mana makmum tidak disyarakkan bagi makmum itu mendapat tumaknina. Syarat bagi makmum muwafiq mesti apa dia? Dia dah habis bacaan Fatihah dia sebelum imam sempurna rukun yang ke rukun yang keempat. Dia tak syarat dapat tumaknina. Adapun makmum masbuk akan datang kita cerita, syarat nak dapat rakaat mesti dapat tumaknina dalam rukun. Makmum muwafiq tak syarat dapat tumaknina. Jangan tukar dua tu. Ha, jangan tukar tu. Makmum muwafiq tak syarat dapat tumaknina. Yang mana makmum muwafiq syarat nak dapat rakaat mesti dia habis bacaan Fatihah dia semasa imam bangun. Ha, sebelum imam baca, ha, boleh baca Fatihah. Ha, kalau berdiri, kalau tasyahud akhir, boleh baca tasyahud baik. Ha, itu biasa dia. Dua, seorang makmum. Masalah pekoh ni bahaya. Seorang makmum yang muwafiq sedang sembahyang berjemaah sebelum imam duduk tasyahud akhir, makmum berkenan sudah rakaat, hukumnya dia mendapat rakaat. Ya, dua masalah ya. Masalah pertama qiyam, masalah kedua tahiyat akhir. Jadi tu imam sebelum bangun tapuk nak baca tahiyat akhir, makmum ni boleh dapat sempurna baca Al-Fatihah. Jadi makmum walau boleh tu imam apa? Bangun nak baca tahiyat akhir. Muafiq lagi. Muafiq lagi. Sebab apa? Sebab tak sempat lagi baca tahiyat akhir. Hak habis masa dia betul. Boh nak cokoh tu tahiyat akhir. Ha, tu orang panggil habis masa muafiq. Pada. Kalau dia Allah, ya sujud. Sujud yang kedua. Sujud yang kedua, ya boh bangun lagi tu. Bangun. Allah khabar. Kita pun, walau boleh kita. Iman tadi baca tahiyat akhir. Dah lagi. Sebab dia baru bang. Baru bangun sujud. Allahu Akbar. Tak betul orang lagi. Kita pun walau boleh. Kita pun rakaat. Dapat rakaat. Hak mana tak dapat rakaat? Tu imam pun Allahu Akbar. At-tahiyyah. Dia baca ke tak baca tak kira. Tapi masa bangun tu boleh dah kodah bah. Bacaan tahiyyah dia. Maka makmum muwafiq ni tak dapat rakaat. Rakaat. Faham tu? Ha, kena faham situ.
Masa duduk bangun bila kita. Masa duduk bangun tu cepatlah sikit. Walabolin. Allahu akbar. Ha tu, itu cara dia. Ni janganlah kita jaga muafik. Ghairil maudhu. Temel pun Allah. Dia baca ke tak baca, tapi boleh dah tu imam tu nak bah. Nak baca tahiyat akhir, maka hukumnya muafik tadi tak dapat rakaat. Rakaat. Syarat nak dapat rakaat mesti habis walabolin. Imam sebelum dapat sempat baca qodah, baca tayak akhir. Itu panggil makmum wafiq yang dapat rakaat. Rakaat. Baik. Dua masalah. Nak bahawa kita sudah. Bayar lagi jauh bayar. Kedua contoh di atas menunjukkan bahawa makmum berkenaan masih lagi berada dalam jarak tiga rukun daripada imamnya. Mana? Dua masalah. Masalah pertama, masalah qiyam. Iaitu imam belum lagi qiyam yang sempurna. Masalah yang kedua, imam belum lagi tahiyat yang duduk tahiyat yang sempurna. Sedangkan dua-dua masalah itu, makmum sempat habis baca Fatihah. Masih lagi berada dalam jarak tiga rukun daripada imamnya. Belum lagi masuk ke rukun yang keempat. Ha, tu. Sebagaimana contoh-contoh di atas, bahawa rukun-rukun yang renggan ataupun jarak antara makmum dengan imam ialah tiga rukun yang dikira daripada rokok, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Yang kedua, tu jarak tu rukun yang pertama, sujud rokok, sujud yang pertama dan sujud yang ketiga, sujud yang kedua. Itu dia panggil rukun tiga. Baik. Dua masalah. Ha, ni dua masalah dia panggil masalah muafiq yang dapat rakaat. Ha tu. Ha tu muafiq yang dapat rakaat. Yang ketiga. Jika seorang muafiq itu sembahyang berjemaah. Muafiq itu sembahyang berjemaah. Jemaah. Ramai meda bila muafiq jemaah. Apabila imamnya sudah berada dalam qiyam kedua. Seorang muafiq dia sembahyang. Apabila imam sudah berada dalam qiyam kedua untuk membaca Al-Fatihah. Yang kedua, di mana rakaat yang kedua? Yang kedua lah. Itu rakaat pertama dok lagi. Membaca Fatihah tapi makmum berkenaan masih lagi berada di qiyam pertama. Sama-sama qiyam. Mana? Makmum qiyam pertama tapi imam sudah ada di qiyam yang kedua. Yang kedua. Belum habis lagi bacaan Fatihahnya. Orang muafiq ni tak habis lagi bacaan Fatihah. Dia tak pandai nak pelaju. Tak pandai masuk qiyam lima dia. Duk mai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu imam apa? Duduk qiyam yang kedua. Yang kedua. Atau imam sudah berada di tasyahud. Ha tu. Mana tasyahud mana? Tasyahud akhir. Tasyahud awal. Ingat tasyahud awal dengan istirahat tak ambil kira. Tak ambil kira. Ha tu baik. Sedangkan masih lagi berada di qiyam pertama. Mana makmum tu duduk mana tu? Duduk ghairil maudhu. Tapi imam duduk mana tu? Sama ada di qiyam ataupun imam tu di tempat tasyahud. Ha tu. Dan Fatihahnya belum selesai. Mana Fatihah belum? Belum lagi selesai. Hukum makmum itu ialah hukum makmum demikian ialah apa dah? Batal sembahyangnya. Batal lalu ya ini. Sedaklah diri batal semayang makmum. Bila tu? Kecuali ia membuat dua pilihan segera
semasa imam hendak berpindah kepada rukun keempat. Masa imam nak pindah rukun keempat tu, dia kena ambil jalan dah. Mana? Sama ada dia mufaraqah. Apa tu? Ha, kalau tak buat lagu tu, jadi apa dia? Batal semayang. Itu pesan molek tu. Ketuk-tuk kita maimah ni, pahala belaka dah ni. Nak khusus saja ni. Ha, tu nak ngaji ni. Jadi, bila tu imam bangun, ha, tu kita pun ambil jalan. Nak bercerah dengan tu imam, ataupun nak terjun sama tu, Pak Imam pula bawa terjun lalu. Dr. Imam pun nak atas ya Allah Akbar. Duk main rairi maudu. Kita pun Allahu Akbar tu turun kepada tahiyat. Tahiyat akhir. Bila Dr. Imam pun salam, ah, tambah satu rakaat. Satu rakaat. Ha, cuba. Pilihan pertama. Ha, ni bagi makmum muapik ni. Pilihan pertama, makmum berkenaan dikehendaki meninggalkan bacaan Fatihahnya. Ha, jadi tinggallah Fatihah dia tu dan terus mengikut dan melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Mana laku imam? Sama ada qiyam ataupun tasyahud. Dan ia tambah satu rakaat lagi selepas salam imam. Bila imam wisalah yang kedua, kita pun naik. Ha, nah, naik tambah rakaat dia panggil. Ha, satu. Pilihan yang kedua ialah makmum berkenaan dikehendaki niat mufaraqah dari mengikut imam. Ha, niat apa dia? Aku cerai tolak tiga. Ha, tu dia panggil mufaraqah. Tapi tak apalah tak sebut tiga pun. Ha, contohnya, ha, cerai tolak tolak tiga. Ha, tu. Apa? Kerana kita nak baca Fatihah perhabis. Ha, kemudian, ia hendaklah meneruskan bacaan Al-Fatihah dan rukun-rukun yang lain dengan seorang diri sehingga selesai sembahyangnya. Sehingga habis, Pak. Mayalah buat sistem sendiri. Tak payah ikut tu imam. Ha, tu bagi orang jalan yang kedua. Mana lorong yang kedua, jalan yang kedua, makmum kena mufaraqah. Kalau nak pilih jalan mufaraqah. Kalau nak ikut tu imam juga, kena ikut sistem imam. Nampak pahala? Terbudah tu. Jika makmum berkenaan gagal membuat pilihan segera sebelum imam sampai kepada rukun keempat, iaitu qiyam kedua ataupun tasyahud akhir, maka batal sembahyang makmum itu. Mana duk mai iyyaka na'budu tu imam pun attahiyatul mubah, dia tak bercerah dan tak turun. Cerah pun tak, turun pun tak. Dia buat babi ya situ je. Maka sembahyang dia kira batal dengan sampainya imam kepada rukun keempat, sedangkan ia masih berada di rukun yang pertama. Masih duduk di rukun yang pertama. Mana rukun pertama? Itu qiyam rakaat yang pertama tadi. Tetapi tidak mengapa jika sama-sama berpindah selisih. Tak apa. Habis selisih, makmum turun rokok, imam naik. Haa, tu tak apa. Haa, selisih. Bani dah mau naik aku tu, aku turun. Adakah syarat dapat tu mak Lina? Tak disyarat dapat tu mak Tumak minah. Iaitu makmum sedang berpindah ke rokok, manakala imam sedang berpindah kepada qiyam kedua atau berpindah kepada tasyahud akhir. Ha, tu. Tu imam pindah tasyahud akhir, makmum apa dia? Tu turun rokok. Maka makmum tadi yang muhafiq dapat rakaat. Dapat rakaat. Maknanya tak payah cerah. Ha, tu baik. Kita tu sikit ambil bab muafiq, bab niat mufaraqah sikit. Dalam bab niat mufaraqah, lebih kurang kita tahu bab mufaraqah dan mengikut pandangan para ulama, iaitu niat mufaraqah ada kala wajib
Ada kala sunat, ada kalanya haram, ada kala makruh, ada kalanya harus. Ingat molek ni. Berdasar dengan ayat ya ayyuhallazina amanu athi'u Allaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah sekalian kamu kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Ayat pendek tapi dibahas rupah oleh para ulama. Yang kita nak beza bila mengaji bab sembahyang ni, mufaraqah lain. Apa lagi? Membatalkan amalan tengah-tengah kita buat ibadah. Maka batal amalan tengah-tengah buat amal ibadah tu bik dua. Ada haram dan adanya sunat. Tu tu bik tadi. Jadi yang pertama dulu, niat mufaraqah. Ingat tanda dalam sembahyang. Bila kita sembahyang ada mufaraqah. Yang pertama mufaraqah wajib. Ha tu. Ambil tahu dulu. Mufaraqah wajib. Ha, mana wajib kena cerai dengan tu imam. Ha, mana? Iaitu kita jatuh ataupun cerak kata kelata. Cerak. Cerak kata imam itu buat perkara yang membatalkan sembahyang. Nyata imam buat perkara batal sembahyang. Ha, terang-terang imam ni batal sembahyang dia ni. Bila tahu kata tu imam tu batal, wajib makmum tu niat mufaraqah. Kalau tak niat, batalnya makmum-makmum. Kita-kita jadi mak, jadi batal. Mana masalah dia? Kau mana batal? Tu imam buat batal sembahyang. Eh, banyak timai buat batas mayat lah ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana batas? Pala lu gitu. Aku cerai mu tu imam tiga talak. Berbuk dah tu. Beringat molek mayat ni. Orang tengok kita mayat. Kita ngaji dah buat batas mayat. Mana? Bak batas mayah dia apa? 40 kala batas mayah. Tu apa? 40 lah. 40 ngaji dia. Ngaji mula 40 jumpa tu. Dalamlah banyak-banyak 40 bagi dua. Mana? Satu batal dengan sengaja dan batal dengan terlupa. Hak mana? Satu daripadanya bergerak berturut-turut 3 kali. Sengaja batal, terlupa batal, bodoh pun batal. Boleh? Tak dimak? Tak dimaaf. Tiba-tiba jadi tu imam. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fi. Khosyuk nalah kononnya tu. Maka kita duduk belakang dia, aku cerai kamu tu imam. Allah tiga. Tu molek sikit mayat. Biar tegak khosyuk mana kamu khosyuk. Tetap anggota zahir dan batin. Tu mana khosyuk? Khosyuk. Tetap anggota zahir, tetap anggota batin. Ajar molek. Allahu Akbar. Ajar senyap. Tak nak ni. Nah, siapa kalau boleh tak boleh gerak. Tak boleh huyuk. Huyuk. Mari nyamuk bodoh. Nyamuk ketik bodoh. Ay, banyak. Ha, kita ni nyamuk mari. Aku pegang. Ha, nalak dia gitu. Gerok banyak. Dia balik. Jadi bila tu imam buat lagi tu, makmu di belakang tahu cerak buat perkara batas mayat. Ha, habis. Ya, batas mayat. Ada pun tu imam ya ketuk tu cerita dia. Ha. Ha tu ya ketuk kita tak tahu ya ketuk ke dak. Ha ya batas kita tak tahu tu. Ha hak batasnya nampak najis yang zahir. Kita tengok sembahyang, tengok-tengok kaki tu imam ada tahi. Tahi cecok. Nak lagu mana? Kalau kita dekat dengan Tok Imam, kita pun naik Tok Imam, kita nja Tok Imam, kita peluk Tok Imam. Ha tu cara dia. Nja Tok Imam. Tok Imam pun khali kita. Ha Tok Imam kena retilah tu. Makna makmum naik buah dia tu. Dia batal lah tu. Supa undang-undang negeri juga lagu tu, negara lagu tu lah. Ha batu. Wah kena ada nak nja UMNO.
Ha, kenapa hamba lek tu nak njah? Ya semaya dengan hamba mengeretoh negara serupa. Orang tanya, "Pak Puan ngundi, aku nak buah dia sebab iwak perkara batal dalam undang-undang negara. Wajib kena." Ya. Sepak njah, sepak derajat, jatuh tanah, kita naik pula. Tak lilih lagi perkara ini. Hai, tu politik sikit ngepeng. Piwi ngepeng. Yang kedua, sunnah. Ha, sunnah mufaraqah. Sunat muparatah. Ha, mana? Sebab imam meninggalkan sunat yang jahat menyalahi. Ha, tu sunat. Ha, tu imam tak baca kun. Mana? Nak cegah tak mau cegah? Sunat cegah. Imam tinggal baca kunu, sunat kita cerai tu imam. Ha, tu. Ha, tengebak dia tu. Dalam kitab syarah Hasyiah Jamal dinakal oleh Imam Syaubari, sunnah bagi makmum cerai tu imam yang mana imam meninggalkan sunnah yang jahat menyalahi, dia panggil sunnatul fahisyah dalam sembahyang. Sunnah jahat apa ustaz, ada juga sunnah jahat, mana kalau menyalahi dengan tu imam uduh dia panggil dan pekoh apa tu kuno lagi. Tajuk awal sunat Aisyah. Sunat apa dah? Sujud tilawah. Lagi sujud sahwi. Pak ni orang panggil apa dia? Sunat Aisyah. Ha, sunat Aisyah. Bila begitu tu imam tak ada kunung. Apa tu? Aku mazhab perlis contohnya. Lalu yang pala batu bodoh. Ha, pala buat benda apa? Muka mazhab Hanafi ke bodoh, mazhab Malik ke bodoh, betul? Nak tahu fatwa dalam kitab fiqh siap dah fatwa. Buat bala buat benda. Nah, nak tahu fatwa tanya dalam kitab i'anah, dalam kitab fatwa, dalam iqna. Kata yang bala lah. Hanya Syafi'i baca kunut bila? Selepas daripada rokok. Syafi'i kata kunut sunnah ab'a. Imam Malik kata sunnah ab'a. Tapi baca sebelum rokok. Hanafi dengan Hambali dok. Kata dia, ha tu lah. Dah kita mau Syafi'i ke Hanafi? Ha, Syafi'i kena ikut lah. Orang pesen Syafi'i Hanafi ni, orang panggil ular bodok, beli bodok. Nak buat lagi mana? Nak makan, takut ular. Tak mau makan, beli. Susah. Habislah dah kerap lah aku tahu. Haa tu, mana boleh. Haa tu, ambil rasa Wahabi tu. Nak laku Wahabi tak? Wahabi order dah ni. Yang ambil ujah Imam Syafi'i, pergi. Baik. Kemudian, ataupun tahsyu awal, Cik Imam tinggal tahaya awal, boleh kita mufaraqah. Wajib kau sunat? Sunat mufaraqah. Sebab apa? Sebab pak-pak ni dia panggil sunat besar dalam semah ya bak pun untuk imej tinggal. Aku tengok semua ni, kalau tinggal jaga-jaga tak apa, comel tak untuk imej tinggal tahiyat awal, comel pulak lah gua ni pulak ni pandai lah ngajar ni kawai kona kena banyak ilmu lah. Ha, gikup tasahuh pulak. Kalau untuk imej tinggal tahiyat awal, orang tanya comel tak? Comel. Dia buat apa tu imej tinggal tak ayat awal? Syaitan tipu ya. Ha, situ. Nah, tu ingat bukan dia sengaja tinggal. Tapi dia ditipu oleh syaitan iblis. Sebab tu imej nak mari saat ni, tu imej dia jauh duduk kan. Yang berhenti api terapik light, dia tengok anak darah comel. Nah, keling Allah lawal darah ni Allah. Tak seksi pun lah. Punggeng gitu. Terimak pun Allah wakbar syaitan tu ingat dia comel. Tak ingat tahiyat awal. Tak? Comel tu? Comel? Lepas tu makmum pun nak teh jidik ke wadah. Tu dia. Bila terimak tinggal tahiyat awal, makmum lagi mana pula? Nak tinggal ke nak baca? Kalau makmum jidik, kalau yang ngaji, dia tinggal. Bung, tinggal. Tapi kalau dia kata aku nak baca juga, kena niat mufaraqah. Faraqah. Ha, tu agak panggil nak teh makmum. Ha, segala-galanya cok. Comel. Perbuatan Tuhan semua cok. Comel. Terimel lupa pun comel. Jangan marah kau terimel. Hak kita marah saat ni,
tu imah tu lupa semua kuna. Dah, subuh mari dok mari tahun lepas pun dok tahun ni pun dok. Hai, mucak gapo ni aku nak tanya sebutir ni. Ha, kalau tu imah jaga-jaga sekali tu dak apa hak tu tu luar gua ada dok. Ha, tu baik. Yang ketiga, tadi hura banyak tu banyak lagi tu. Yang ketiga, haram kita cerah tu imam. Haram kita cerah tu imam pada bab semayan Jumaat yang mana genak-genak 40 ahli Jumaat. Ha tu haram tu. Jangan cerah. 40 orang yang sekali dengan tu imam 40-40. Hak ni haram cerah tu imam. Sebab hak semayan 40 orang ni mesti Jumaat tu awal hingga akhir. Adapun kalau kita semayan masjid dengan ada baru, siapa rakaat yang kedua, aku cerah mu tu imam. Boleh? Boleh? Ha, boleh. Dah moga Jumaat ni berapa kan? Jumaat memang dua. Tapi dapat Jumaatnya dengan satu rakaat. Rakaat bila Jumaat itu lebih daripada 40. Ha, boleh lah aku cerah mu. Boleh lah. Nak cerah pun apa lah. Tapi rakaat pertama jangan cerah. Rakaat pertama cerah berat nanak. Rakaat yang kedua tu boleh cerah tu imam. Walaupun semaya Jumaat. Jumaat. Tapi kalau cerah tu imam, rakaat pertama ke rakaat yang kedua, pada bab Jumaat 40 orang genak-genak. Hak tu ha? Haram. Sebab tak jadi semak. Jumaat. Dia cerah seorang orang lain. Batal habis cincin orang lain. Ha, baik. Kalau ketuk seorang habis cincin. Susah. Ha, ok lah ketuk malam. 40 orang betul-betul ni. Ha, tu yang ketiga. Yang keempat, makruh meluput akan fadilat jemaah adi. Yang keempat, iaitu niat mufarakah tu makruh yang meluputkan fadilat jemaah, iaitu dia mufarakah semata-mata dengan tak ada keuzuran. Tu makruh. Bapa cerah tu imam saja. Tak ada benda apa. Tak ada keuzuran. Cuma dia cerah tu kerana apa? Bunyi telefon. Nak jawab telefon cepat sikit. Sebab janji dengan kasih kan ni pukul 2:30. Dan mayat 2:30 dah. Tak bunyi nombor dia. Ha, kita pun assalamualaikum. Ha, email pula lambat. Boleh tapi makruh tak ada uzur pada syarak. Yang kelima, iaitu harus kita cerah tu imam. Mana? Harus pada masalah tu imam baca panjang yang mana kita tak sabar untuk menanti imam. Nah, tu imam baca surah panjang, dihapiskan dua lah baca. Maya pula garik pula. Tu imam makmum pula nyakit DST. Maka boleh bagi makmum yang tak sabar ni, yang do'eh imam dia lemah sikit, maka aku cerah mu tu imam. Ha tu tubik lima masalah bercerah. Bercerah. Boleh ingat tak? Ha tu. Tapi nak bahasa panjang lagi kena mengaji. So habis dia cerah banyak lagi tu. Ha tu. Kemudian sambung balik. Ha tu. Capu-capu bab-bab lah lah. Hak tak ada lain ni kita kabar lagi. Selagi kita nak kabar lagi. Hak benar penting ya. Masalah. Ha, nombor tiga lah. Nombor tiga. Mana ni? Masalah. Masalah-masalah makmu yang muapik. Ulama-ulama fiqah telah menjelaskan bahawa hukum orang muapik itu ada beberapa masalah. Ada masalah ittifaq, ada masalah bersepakat dipanggil. Masalah muak, masalah ittifaq ulama. Oleh ulama, dan ada masalah yang berlainan pendapat, mana khilaf antara Ibnu Hajar dan antara Syekh Ramli. Ha, kita dua tu wafsal, Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Dalam bab muafiq masbuk dua tu, Ibnu Hajar Ramli, Ibnu Hajar Ramli. Ha, dua tu ya. Ha, antara masalah yang bersepakat hukum antara ulama mutaakhirin, ulama mutaakhir. Ha, ada kita dua, ada ulama mutaqad dimin, ada ulama mutaakhir. Mana mutaakhirin? Hak lepas pada Nawawi Rabi'i namanya mutaakhirin. Daripada Nawawi Rabi'i siapa ke atas? Mutaqad dimin yang tukar tu. Hak mana mutaqaddimin? Daripada Nawawi Rafi'i, Nawawi Rafi'i ke atas namanya mutaqaddimin. Lepas Nawawi dan Rafi'i, bawah tu panggil mutaakhir. Jadi Nawawi Rafi'i ni mana? Zaman tengah-tengah antara mutaakhir dengan mutaqad
mutaqaddimi. Tapi Nawawi termasuk mutaqaddimi. Muhabbiyah masuk mutaakhirin. Ha, jadi pendapat masalahnya ialah mutaakhirin. Jadi kitab ni kita pakai mutaakhirin. Tapi kalau kita beli kitab al-qaulu tam, benar ha? nak bahas panjang, kalau kita al-qaulu qaulu tam. Tapi kalau kita qaulu tam tu pelik sikit. Sebab dia campur belaka pendapat mutaqaddimi dengan pendapat mutaakhirin. Ha tu, lain sikit. Mutaqaddimi pun ya bubuh, mutaakhirin pun bubuh. Ya habis pendapat muzani tak muzani habis ya bubuh. Pening pala-pala kita kalau kita baca. Warna pula ustaz kabur lagu lain, pun ngaji lagu lain. Dah mengaji kita mana? Kau lupa, oh, sabar pelik sikit pun. Ha, sebab dia ambil pendapat mutaqaddimin. Ha, ni pendapat mutaakhirin. Soh belakang dua-dua tu. Orang muwafiq yang dimaafkan oleh syarak kepada yang tertinggal tiga rukun jarak daripada imam itu ialah yang lambat bacaannya kerana tabiat. Ya tabiat kata kejadiannya begitu dan bukan was-was, tetapi orang yang lambat bacaannya kerana was-was tidak dimaafkan ketinggalan tiga rukun, malaikat dimaafkan sekadar imam belum turun untuk sujud dia selesai bacaan fatihahnya. Ini yakni orang muwafiq. Payah juga dia dia. Nah, orang muwafiq yang dimaafkan oleh syarak kepada yang tertinggal tiga rukun jarak daripada imam itu ialah yang lambat bacaannya. Lambat bacaan tu apa tu? Elak dia. Kerana tabiat kejadiannya. Mana tabiat kejadian tu memang dia itulah lambat. Lagu mana dia baca lambat eh? Bismillahirrahmanirrahim. Baru belajar tajwid. Tu. Dia ni jadi lambat lah. Tabiat lagu tu dah. Dulu sampai lah ni pun duk main lambat tabiat dia. Makna puas kita mandi air mawar pun tak jadi. Duk gitu juga je. Ha, satu pergi malak tu. Ha, dah pergi muafiq je. Yang dimah tiga rukun. Begitu juga. Ha, dan bukan waswah. Ha, tu baik dia. Makna tak ma'ah kepada was waswah. Ha, waswah ada apa je ni? Ada dua. Satu waswah yang bukan tabi'i. Hak ni tamah ni. Yang kedua waswah yang jadi daripada tabi'i. Hak ni dimaah tiga rukun yang panjang. Mana? Waswah tabi'i. Allah 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 Allah. Tak ada buat apa dah. Tapi ada saubak dia. Allah 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 Allah. Bum. Bayar atas belakang dia. Kejut. Allahu Akbar. Itu maknanya waswah tabi'i. Tabi'i dia panggil. Ada selagi waswah yang bukan tabi'i. Tabi'i yang waswah sikit. Mana waswah sikit? Ghayr mabuh. Ha ni. Waswah bukan tabi'i. Tabi'i dia panggil. Ada dua. Tetapi orang yang lambat bacaannya kerana waswas, ha, tidak dimaafkan ketinggalan tiga ruh. Tiga rukun. Ha, jadi yang mana orang yang waswah bukan tabi'i ni dia tidak dimaafkan ketinggalan tiga rukun. Ha, betul. Imam rakaq dia kena baca perabi pati Fatihah. Kalau tak imam ya imam iktidal dia tak habis lagi. Ha, dia tak maaf tiga rukun. Ha, tidak dimaafkan ketinggalan tiga rukun. Ha, maknanya dia tak, dia tak gugur. Fatihah dia gugur tak? Fatihah dia tak? Tak gugur. Wajib dia kena baca Fatihah. Orang waswah ni ke mana-mana pun tak gugur dia. Ha, waswah ni. Tidak dimaafkan ketinggalan tiga rukun. Makna dia tidak gugur bacaan Fatihah dia. Kena baca perhari Fatihah dia. Malaikat dimaafkan sekadar imam belum turun untuk sujud. Makna imam, ha, dia kena baca perabih sebelum imam turun
kepada sujud. Dia selesai bacaan Fatihahnya. Mana Fatihah orang was-was sani, dia kena baca perhabis sebelum imam turun kepada sujud. Nampak tu? Ha, dia tak maaf tiga rukun. Yang ni, orang ini, orang muafiq ni, yang was-was, boleh menghabis bacaan Fatihahnya sebelum imam turun sujud. Baik. Jika dia belum habis lagi membaca Al-Fatihah, imam turun untuk sujud, jawab dia, maka batalah semayangnya. Ghair maudhu, ghair maudhu, ghair maudhu. Lepas tu hidup mana? Tik imam pun tu turun, Fatihahnya tak habis, maka semayang dia batal. Fatihah dia wajib kena baca habis. Dia tak maaf sekerak-sekerak dia, makna dia kena baca perhabis Fatihah. Imam pun turun sujud. Dia dah main ghairi, ghairi situ juga dia. Ha, lepas tu hukum dia? Ha? Batal. Kecuali, illa tak batal. Kecuali, makmum berkenaan niat mufarakah. Mana niat berpisah dengan imam. Dia panggil mufarakah, wajib lah. No, elok daripada batal semaya dia, dia kena niat mufarakah. Ha, bila iman turun bong sujud, Allah bah, aku cerah amun tak iman. Selalu dia pun. Kenapa cerah? Sebab dia main ghairi, ghairi, ghairi. Sebab waswah dia tidak dimaaf tiga rukun. Ha, waswah biasa tu. Sebelum iman turun sujud, habis itu, titik tu. Dan dia di waktu itu, dia kendaki meneruskan bacaan Fatihahnya. Wajib dia kena teruskan bacaan Fatihahnya. Dan mengerjakan rukun-rukun yang lain hingga selesai sembahyang. Mana wasterik lah dia. Tik imam putih, dia pun tinggal tik imam. Habis. Ha tu. Ha tu bagi was, bagi waswah. Ingat tu kalau kita tanya, ingat lepas dia. Kalau jalik waswah biasa apa dia? Hukumnya, kalau tik imam turun pada sujud, dia wajib kena baca perah babi Fatihah dia. Dan wajib dia kena niat mufarah, mufarakah. Tidak dimaaf ketinggalan tiga rukun. Tiga rukun. Ada. Itu ya maksud dia. Sudah ya. Kepada orang muafiq yang was-was, tidak boleh meninggalkan bacaan Fatihah dan terus melakukan apa yang dibuat oleh imam bila dia tidak sempat menghabis bacaan Fatihahnya, kerana ia dikira seperti hukum orang yang sengaja meninggalkannya Fatihah. Mana? Ha, kata dia, kepada orang muafiq yang was-was, tidak boleh meninggalkan bacaan Fatihah. Mana orang muafiq yang waswah, tak boleh dia tinggal Fatihah, tak boleh potong Fatihah. Bahkan wajib kena baca perhabis Fatihah dia, sama dengan orang yang meninggalkan Fatihah semata-mata. Mana? Terima Allahu Akbar. Dia apa? Allahu Akbar. Bapa surah ni, dapur tak jala. Khabar-khabar tik merah. Ha, tik merah rokok. Pas Fatihah dia kena baca perang perhabis, sebab dia sengaja meninggalkan Fatihah. Ha, tu baik. Tu baru masalah pertama. Ha, pukul 4 dah ni. Tak habis juga. Ha, tu masalah keluar. Laju dah hamba ni. Iaitu orang muafiq yang syok. Syok ni, tahu syok? Syok. Ha, dah dah syok dah. Ngaji dah kan? Bakurah baru ni. Bakurah ni mana? Bakurah ni. Muqaddimah kitab Bakurah, Syok, Zon, Waham. Ha, tu hebat. Ha, bahasa panjang, bak syok, waham ni dalam kitab baku, Bakurah. Kalau orang faham, boleh tak masalah? Ha, tak faham situ, nak ngaji mula. Nak ngaji mula. Bakurah payah. Ha, kita ngajar dah dulu pak Bakurah, memang payah sungguh Bakurah ni. Tapi dah pedas sambil lalu buat kenal kitab Bakurah. Tapi kalau nak suruh baca semula, boleh. Yang kata pada yang kata baca umur hidup dia ni baru baca 2 hari. Ha, umur hidup dia baca kitab Bakurah 2 hari habis bila jin. Ha, biasa aku baca Bakurah pun 2 hari sekali. 2 hari sehari. Ha, tu. Tauhid kena ngaji kemah. Tama-tama kita hidup zaman law ni, tauhid kena kemah. Ha, jangan tukar tauhid pada Asy'ariyah, tauhid Wahabi, jangan tukar tu. Tukar tauhid Wahabi tu jadi penuh jalan. Ada uluhiyah, urububiyah.
Kita nak belakang uluyah tapi kena bahas apa? Bahas pandai. Mana Asy'ariyah, mana Mansur Maturidi, Maturidi, mana Mu'tazili, mana Mu'tazilah. Baik. Atau kena kita tahu ulang. Yaitu orang muwafiq yang syak. Syak ni sebelum dia rakaat dan sesudah imamnya rakaat, adakah ia sudah membaca Al-Fatihah ataupun belum? Maka wajib ke atasnya membaca surah Al-Fatihah dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imamnya. Mana? Muafiq yang mana syak? Ku baca ke dok Fatihah. Dia rok. Sebelum dia rok, rokok. Dan sesudah imamnya rok, rokok. Imam pun rokok. Dia tak rokok lagi. Bila imam rokok, dia pun ingat. Aku baca kedok, baca kedok, baca kedok. Ha, tu. Sebab tu imam tu laju, tu laju. Ataupun tu imam tu suara se, suara sedap. Ataupun tu imam tak buat benda sunat. Mana sunat dia? Saktah dalam semayan ni ada apa? Ingat. Saktah lah apa? Ada nang kan? Ha, saktah. Imam kena buatlah saktah ni putih. Tak buat saktah tu, orang panggil makruh lah. Sunat air ahabsa tu, saktah. Sudah takbir ihram, Allahu Akbar. Diam sebetul, satu. Lepas tu, selepas tu, baca doa iftitah. Nak baca a'udzubillah, saktah dulu. Dua dah tu. Lepas a'udzubillah, nak pergi pada bismillah tu, saktah dah, tiga. Lepas tu, walau boling dengan amin, apa saktah. Lepas tu, amin dengan surah, lima. Lepas tu, surah dengan rokok, enam. Ada kata bila enam, ada kata bila di lima. Ha, dalam kitab Safinatun Najah tu. As-saktatu fis-salati sittatun. Dalam kitab Safinah tu. Tiba-tiba tu imam pun, walau dhalin amin bismillahirrahmanirrahim. Suara imam sedap weh. Galik duk dengar dia. Ha, imam suara pun sedap tu weh. Pocomel. Muslimat duk dengar pula. Eh, sedap sungguh. Budak mana tu? Budak IQ tu weh. Galik dia. Hak muslimat lah lah. Galik. Buasa nak buat suami macam tadi. Ha, tu. Tu imam pun rokok dia weh. Aku baca kedok hati orang ni. Ha, itu halik tu. Mari tengok. Baca kedok, baca kedok. Namanya muwafiq yang mesti baca perak. Bih Fatihah dia. Di ma'ah tiga rukun yang panjang. Ittifaq para ulama. Ha, gitu lah ayatnya. Mana? Ni tu. Maka wajib ke atasnya membaca surah Al-Fatihah. Dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imamnya. Wajib baca Fatihah pun habis tu. Dan masalah yang ketiga itipak lagi ni. Seorang muwafiq yang lupa membaca surah Al-Fatihah. Sehingga imamnya rokok. Tapi makmum berkenaan belum rokok lagi. Hak ni muwafiq. Hak tadi syok sebab hal tu. Hak ni yakin. Hak ni lupa. Sikit yang bezanya. Hak tadi yang pertama masalah syok. Masalah yang kedua masalah dia. Lupa. Ya, bila lupa, ya ingatlah tu. Dalam keadaan lupa tak jadi hukum. Ha, lupa tak jadi hukum. Bila lupa dia ingat. Aku tak acara tehor lagi. Sama lah hukum dengan syok tadi tu. Lepas tu. Kemudian dia teringat bahawa dia belum lagi membaca Al-Fatihah. Belum dia baca Al-Fatihah. Makmu ini diwajibkan membaca Al-Fatihah. Dan dimaaf kepadanya tertinggal tiga rukun yang panjang. Aduh. Ha, dia cimek pun rokok. Tapi dia tak rokok lah. Lagi dia ingat kata dia tak baca Fatihah. Wajib dia kena baca Fatihah pula. Berhabis dimaaf tiga rukun yang panjang. Kalau cimek tak rokok lagi, dia pun rokok. Masa dia rokok, teringat. Aku baca kedok Fatihah. Kau tak baca. Kalau kau baca Fatihah. Cik Imeh tak rokok lagi. Tapi dia pun rokok. Maknanya dia rokok sebelum imam. Masa dia rokok, teringat kata dia tak baca Fatihah. Bagaimana nak buat? Nak buat mana? Terus kau bangun balik. Wajib bangun balik sebab dia mendahului imam. Bangun balik. Baca Fatihah siapa? Habis. Apa yang suruh rokok dulu? Ha, terbaik. Ingat tu. Dan masalah yang keempat.
seorang muwafiq yang syak. Adakah dia telah baca Al-Fatihah ataupun lagi? Belum lagi, baca kedok. Ataupun ia teringat bahawa ia belum lagi baca Al-Fatihah sesudah imam dan ia sendiri telah melakukan rokok. Hukum orang itu tidak lagi mengambil kembali baca Al-Fatihah, tetapi wajib ke atasnya terus mengikut imam, dan apabila selesai salam imam, dia dikehendaki menambah satu rakaat lagi. Sama tu. Apa dia? Tu imam rokok. Dia pun rokok. Teringat kata tak baca Al-Fatihah. Lepas tu nak bangun ke terus, wajib teruskan sama imam, dan imam bagi salam, tambah sekaat lagi. Tambah satu rakaat lagi. Lalu ingat dalam roh rokok. Hak tadi kena balik, hak kena baca Al-Fatihah, dia ingat sebelum rokok. Masalah kelima. Orang muwafiq yang syak sesudah ia rokok. Orang muwafiq yang syak sesudah ia rokok. Sedangkan imam belum lagi rokok. Oh, muwafiq yang syak sudah ia rokok. Oh, sana kita khabar ni lah. Sedangkan imam belum lagi rokok. Iaitu syak. Adakah ia sudah baca Al-Fatihah ataupun belum baca Al-Fatihah? Hukumnya, wajiblah ia kembali qiyam dan membaca Al-Fatihah. Dan ia dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang daripada imamnya. Itu sahaja lah. Jadi bila imam tak rokok lagi, dia pun rokok. Masa rokok, dia syok baca kedok Al-Fatihah. Maka wajib dia kembali. Bali dan dia di maaf tiga rukun. Ni masalah makmum bacaan tinggal Fatihah. Kalau tu imam pula tinggal Fatihah, ni buat gua ni pula ni gelapah mana. Tu imam tinggal Fatihah, ni pergi baca wati ni wazaitun selalu. Makmum pun tegur subhanallah, tak ada kira subhanallah. Wati ni wazaitun habis alaihissallah. Perak tu imam pula rokok. Faham makmum? Makmum jangan rokok. Rokok batal maya. Makmum tu senyap. Situ laka-laka. Makmum rasa kalau berlaku lagu ni, tobak makmum muslimah tu Tok Imam. Tok Imam tinggal Fatihah. Tu kita tak boleh buat apa lah. Tunggu situ. Nak cerah pun tak apa. Tak ambuh cerah pun tak apa. Tapi buat masalah tak cerah lah kalau cerah. Habis masalah lah kalau cerah. Apa dah? Sikit-sikit nak cerah. Kalau cerah ustaz, cerah habis je lah. Kena rojok mula. Susah nak rojok-rojok ni, payah nak rojok ni. Baik. Jadi, bila tu imam tinggal Fatihah, maka makmum wajib kita ambil jalan nak menanti situlah. Biar duduk situlah. Kita tegur-tegur dah. Ya Allah, babi, ya kok iyalah. Lepas tu tu imam pun bakit, bangun, baca Fatihah. Tu, jangan baca Fatihah lagi kita tu. Sebab batas main baca Fatihah. Sebab mesti Fatihah baca selepas imam bakit ni. Sebab dapat tadi tu. Baik. Lepas tu, tu imam pun rokok. Tak apalah. Rokok. Rokok tu imam yang kedua tu. Kau yang pertama yang dia buat tu. Kiraan hukum syaraknya yang pertama. Tapi imam tu berasa yang kedua apa tu? Dia berasa yang kedua. Lepas tu, tu imam pun berasa yang kedua. Siapa rokok yang kedua tu? Dia baca apa? Tahiyat. Tahiyat Allah At-Tahiyatul Mubah. Makmum wajib kena bangun tunggu duduk di atas. Jangan baca tahiyat awal. Baca tahiyat awal batal. Hai, buat tak jadi lagi ni. Tak apa cakap apa lagi. Tu imam baca tahiyat awal, wajib kita naik. Naik. Jangan baca Fatihah lagi. Kalau baca Fatihah panggil mendahului imam. Terus nyak situ. Habis nyak berdiri habis. Makmu imam berkeni. Apa pelik anak ni? Aku jadi pampe. Dia buat dok. Ya juga. Lepas tu, tu imam pun naik. Kita baca Fatihah. Kita pun apa teruk dia. Tu imam, pak siapa rakaat yang keempat yang dia berasa, ada apa dia? Ada tayak. Akhir, kita rakaat apa? Kita kerti? Tiga. Dia buat mana tu? Nak baca tayak akhir. Bukan aku tempat dia. Wajib makmu ni kena
naik caca situ dulu. Terimai buat duduk juga. Ada. Ha lagi. Nak cerita tadi? Jangan cerita lagi. Tunggu takut-takut terimai tu ingat kata dia ketiga. Tiga. Terimai pun assalamualaikum. Tak boleh cerita lagi. Sebab barangkali terimai tu terlupa. Tunggu masa kodak. Kodak-kodak tak boleh dimaaf. Ada pecerah. Perceraian. Terimai pun lama dah ni. Kita pun assalamualaikum. Apa dia? Terimai assalamualaikum lama dah. Lama dah tu kita pun bismillahirrahmanirrahim. Sudah semaya kita kabur terimai. Terimai tiga baru saat ni tu. Apa tu? Lama dah cerah tu. Imai pun kena buat. Buat semula. Tu. Susah juga kalau berlaku lagu tu dah. Janganlah terimai buat lagu tu nyanyi ke makmum. Makmum baru ngaji berlaku. Dah. Jawab dia maya mula. Masalah yang kena. Terbaik. Orang muafiq yang tertinggal membaca Al-Fatihah kerana sibuk membaca doa iftitah. Ha, ni orang muafiq ni. Ha, tadilah bahasa yang keluar. Yang lain, makmum muafiq yang berbimbang dengan dengan sunnah. Tiba-tiba imamnya rokok sebelum dia sempat menghabis bacaan Al-Fatihah. Memang dia orang muafiq. Dengan capung, dengan masbuk dia orang muafiq ni. Orang muafiq tapi dia berbimbang dengan doa iftitah. Pesek iftitah lambat sikit baca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wajhtu wajhiya alladhi. Dia pun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alam. Terima bro. Rokok. Abang yang muafiq tu. Sama ada dia telah membaca sebahagian daripada ayat-ayat Al-Fatihah atau belum sempat membaca walaupun sedikit. Hukumnya wajib ia membaca Al-Fatihah dan dimaaf ketinggalan tiga rukun yang panjang. Sebab orang panggil muafiq yang berbimbang dengan zikir-zikir yang sunat iaitu auzubillah dengan wajah tu ataupun doa iftitah. Dia boleh baca sebab dia orang muafiq. Orang muafiq ada orang masbuk tak boleh. Hak tak boleh baca apa doa iftitah tu orang mas. Orang masbuk ni dia orang muafiq. Ha, memang dia zon kata sempat baca doa iftitah serta zon dapat baca Fatihah. Tapi sengkaan dia salah. Ha, sekut salah. Pun timel lebih lagi pada dia lagi. Ha, tu. Satu. Masalah yang ketujuh. Orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya. Ha, tu saktah ke apa saktah? Diam. Aduh. Menunggu serta imamnya. Yakni belum memperhatikan bacaan Al-Fatihah imamnya. Ha, untuk mendapatkan sunat dan bercadar membaca Al-Fatihah apabila imam membaca surah nanti. Tetapi imam apabila ia selesai membaca Al-Fatihah terus rokok tanpa membaca mana-mana surah. Dengan itu makmum berkenaan tidak sempat membaca Al-Fatihah hukumnya dimaaf ketinggalan tiga rukun daripada imam dan wajib ke atas membaca Al-Fatihah. Ha, imam yang mana makmum apik juga ni dia tunggu saktah imam. Dia duduk senyap. Ya, dia senyap lah. Sebab dia berasa tu imam tu baca surah. Lepas tu duduk senyap tu. Ha, lepas tu imam pun rokok. Lepas dia kena wajib baca Al-Fatih. Fatihah siapa habis. Terus rokok tahu baca mana-mana surah. Dengan itu makmum berkenaan tidak sempat baca Al-Fatihah. Hukumnya di maaf. Itu orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya. Ha, sebab tu kadang-kadang wajib bagi makmum menyegerakan bacaan Fatihah. Sekaligus baca. Tu imam baca, kita baca. Pada masalah, kita tahu dah tu imam tu memang gitu. Haa, tak? Bila lagu tahu tu, kita buat. Okey. Biasa tu imam mana yang biasa lagu ni? Semuanya terang. Tengok, ya Allah, buat bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa budi? Kita buat malik yang ya, kenapa budi? Ya, kenapa? Kerana kalau aku tahu lagu ni, todah. Ha, ni pesan berambak. Tapi jangan we kita tu lebih daripada iman. Ya, ya, kena budu kita ar-Rahmanir. Ni rahim yang lagu tu. Ha, jangan we kita lepas depan kerja duduk belakang lagi. Eh, tukar dengan bang lepas jeng. Ha, tu baik. Masalah ke-8. Orang muafiq yang sedang menunggu saktah
imamnya. Syartah tu diamlah. Untuk mendapat sunat dan bercadang akan baca surah Al-Fatihah. Apabila imam membaca surah nanti. Tetapi imam apabila ia selesai baca Al-Fatihah, dibaca surah yang pendek, menyebabkan makmum tidak sempat menyempurnakan baca Al-Fatihah, sedangkan imam sudah rokok atau sujud. Hukumnya dimaaf ketinggalan tiga rukun daripada imam juga. Mana imam ni, makmum tak baca lah Fatihah, duk dengar Fatihah tu imam. Ingat ke imam tu baca juga surah, baca juga surah, tapi surah dibaca tu pendek sangat. Walau boleh Alif Lam Mim Allahu Akbar. Ya dah satu ayat padang dah kata dia. Ha tu kita bergelabah. Wajib kita baca Fatihah. Mana isa kegi jangan wi kata iman ni susah. Sakat gaya tak ni boleh lah. Ha tu baik. Masalah khilaf habislah. Ha tu itifak pada ulama. Ingat-ingat apa lah tu. Ha tu 8 masalah ni dia panggil masalah ittifaq, atau panggil 5 masalah yang ittifaq para ulama. Masalah khilaf. Oh, tak asal lagi masbuk ni. Masalah khilaf antara ulama mutaakhirin dalam menetapkan hukum terhadap orang muwafiq adalah seperti berikut. Pertama, seorang muwafiq semayang berjemaah bersama imamnya, tiba-tiba ia tertidur di tasawuf awal. Ngatuk nah ni, wak ngaji ni. Dengar tetap papai punggungnya di tempat duduk. At-tahiyatul mubarak. Khoh tidur. Tak apalah, munggu tasawuf awal tu rukuk panjang. Nak tidur lah mana pun tak apa. Punggung pula tetap papai punggung molek tu dah. Tapi tu imam tu bangun. Dia terus tidur sehingga semasa imamnya turun rokok atau berada di akhir qiyam, baru dia terjaga dari tidurnya. Sedar-sedar tu imam Allahu Akbar. Ya ingat ke tu imam apa dia bangun, rupa-rupa tu imam rokok. Hukumnya khilaf antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Ha, baik, kalau tidur dalam semayan yang tetap papai punggung, hukumnya tak apa, tak batal, tapi dengan syarat rukun tu rukun panjang. Tapi kalau rukun pendek, batal. Baik. Pendapat Syekh Ramli bahawa makmum itu masuk dalam bab orang muwafiq juga. Hukumnya dimaaf ketinggalan tiga rukun daripada imam. Ha, klik pada masalah tadilah. Bila jadi muwafiq, kena pakai hukum muwafiq. Baca Fatihah sampai apa? Perhabis. Ha, dimaaf tiga rukun. Jangan wisapah imam rukun yang keempat. Baik. Tu kata Syekh. Apa itu? Syekh Ramli. Tetapi Syekh Ibnu Hajar ha, berpendapat bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk. Nak pakai orang mana ni? Pakai masbuk lah mudah. Hukumnya tidak boleh ketinggalan tiga rukun daripada imam. Bahkan ha, kata dia, ia membaca surah Al-Fatihah sekadar yang dapat. Ya sudah. Timel duduk kiam. Oh, timel berdiri. Aku tidur lah ni. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Timel berokok. Dia kena rokok. Dan wajib ia terus mengikut imamnya rokok. Jika ia rokok, sempat mempunyai tumak nina. Bukan tomak nina. Tumak nina. Bagi sikit. Ha, tak ada wazam. Wazam pe. Oh, apa? Tomak nina. Atau wazam mana? Atau wazan pu'alilah. Ha, atau wazan pu'alilah. Tumak nino. Ha, tumak nino. Tapi orang Melayu kita sebut kena tomak nino. Ha, tak ada wazan tomak. Wazan itu tak ada. Ada wazan ha, tumak nino. Ha, bukan. Baik. Tumak nino tetap. Sebelum imamnya bangkit daripada rakaat itu. Ha. Baik. Ha, jadi apa dia? Sebelum imam bangkit daripada rakaat, mana tak wajib dia baca Fatihah siapa? Perhabis dia kena rokok selalu bersama imam. Mana dia sedar-sedar imam rokok, dia kena rokok. Kalau rokok dapat tumak nina, maka dapat rakaat. Rakaat. Kalau tak dapat tumak nina, maka turut saja tu imam, lepas tu
sambah satu, satu lagi rakaat. Baik. Yang kedua, seorang muwafiq sembahyang berjemaah bersama imamnya bila imamnya bertakbir untuk qiyam, sangkanya takbir itu untuk duduk tasawuf awal. Ha, ni makmum muslim, maklum kena ni, kita tak kena ni. Dia pun duduk tasawuf awal. Ha. Jadi makmum muwafiq dia sembahyang berjemaah bersama imamnya. Bila imam takbir untuk qiyam, sangkaannya takbir itu untuk duduk tasyahud awal. Nyata-nyata tu imam tu berdiri. Kemudian dia mendengar pula imam takbir untuk rokok. Sedangkan disangkanya takbir itu untuk berdiri daripada tasyahud awal. Masalah untuk yang ni. Tu imam tinggal tahiyat awal. Makmum muslimat duduk dalam tabir. Dia ingat ketu imam baca tahiyat awal. Sengkaannya dia pun at-tahiyatul mubah. Tu imam pun rokok. Dia ingat ketu imam bangun. Bila dia bangun, nyata tu imam tu rokok. Tahu mana? Bunyi sami Allah ke? Ataupun tengok-tengok, tu imam rokok. Nampak tu? Apa hukum dia? Selepas itu barulah makmum tersebut sedar bahawa sebenarnya takbir imam itu untuk rokok. Nyata kata takbir nak rokok, bukan takbir nak bangun berdiri. Dalam masalah ini hukumnya juga khilaf antara Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar. Masalah khilaf antara Ramli dengan Ibnu Hajar. Kata Syekh Ramli bahawa makmum itu masuk dalam bab orang muwah. Baik, dah hukumnya dimaaf ketinggalan tiga rukun daripada imam. Mana maaf tiga rukun? Wajib dia kena baca Fatihah kerana taksir dia. Siapa suruh khayah? Gitu. Manakala Syekh Ibnu Hajar berpendapat bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk. Mana kita bangun sudah pada tidur tu, sudah pada tahiyat tadi tu, wah bangun tu imam tu nak rokok. Kita pun rokok selalu dengan tu imam. Dan hukumnya tidak boleh lagi ketinggalan tiga rukun daripada imamnya. Bahkan ia membaca Al-Fatihah sekadar yang dapat, dan wajib ia mengikut imamnya rokok. Jika ia makmum itu sempat rokok dengan imamnya sekadar ada tumakninah sebelum imamnya bangkit dari rokok, maka dia mendapat rakaat. Adalah maknanya dia bangun, tu imam pun rokok. Maka bila tu imam tu rokok, dia apa? Rokok. Kau dapat tumakninah dengan imam, maka dapat rakaat. Syaratnya dapat tumakninah. Syarat yang kedua, rokok dia imam ialah rokok yang suci daripada hadas besar, hadas ada kecil. Kalau berokok imam pun pak ketuk bunyi kuat tu. Ha, tu tak dapat lah. Buat kita rokok, tak ingat apa, bung, bunyi ketuk. Ha, kita apa? Tak dapat rakaat. Syarat nak dapat rakaat, mesti tumakninah serta imam tu suci daripada hadas. Dan bukan rakaat yang kelima. Ha, tu baik. Yang ketiga, seorang muwafiq sedang berjamaah dengan imamnya, sama-sama membaca tasyahud awal. Apabila imamnya berdiri qiyam daripada tasyahud awal, makmum itu masih lagi belum selesai baca tasyahudnya. Manakala makmum itu berdiri tegak, didapati imamnya sudah rokok ataupun hampir rokok. Mana tu imam? Ha, baca tasyahud awal, makmum baca tasyahud awal. Tapi imam ni baik awal. Lepas tu makmum nak pergi habis tasyahud awal dia. Bila habis, makmum pun naik baca Fatihah, berdiri baca Fatihah. Lepas tu, bos apa? Ia kena budu. Terima apa? Rokok. Maka wajib bagi makmum ni berhabis pati Fatihah dia juga. Dalam masalah ini, kata Syekh Ramli, termasuk dalam bab muwafiq juga, di mana ia dimaafkan ketinggalan tiga rukun sebagaimana hukum di atas juga tadi. Mana wajib ia kena baca Fatihah, dimaaf tiga rukun. Kata Syekh Ibnu Hajar, masalah itu tidak termasuk dalam bab orang muwafiq dan tidak dimaaf ketinggalan tiga rukun. Kata Syekh
Haram beli dengan Syekh Ibn Hajar. Baik. Mana kata Syekh beli? Kata Syekh Ibn Hajar, emas itu tidak termasuk dalam bab orang muak, orang muapik, dan tidak dimaafkan ketinggalan tiga rukun. Oh, kata dia bukan orang muak, muapik. Kalau orang muapik boleh baca Fatihah, oh, tiga rukun, dan tidak dimaaf ketinggalan tiga rukun daripada daripada imamnya, kerana dia meninggalkan bacaan dengan sengaja. Hukumnya, jika makmum itu dapat menyempurnakan baca Fatihahnya dan sempat rokok sebelum imamnya turun kepada sujud, bahawa dia mendapat rakaat. Ini bagi Imam Ibn Hajar, maknanya bagi orang yang masalah tadi, kata Ibn Hajar, dia bukan orang muak, bukan orang muapik, dan dia wajib kena baca Fatihah perapih. Mesti perapih Fatihah dia. Hukumnya, jika makmum tu dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya dan sepak rokok sebelum imam turun kepada sujud, bahawa dia mendapat rakaat. Ingat ni, apa dia, rokok ni tadi tak disyaratkan dapat bersama dengan imam. Syaratnya mesti dia kena perapi Fatihah dia bila tu, sebelum imam turun kepada sujud, maka dapatlah rakaat. Orang tanya sini sikit masalah ni, apa dia? Iaitu adakah syarat makmum itu dapat tumak ninah dalam rakaat imam? Tak syarat. Tak syarat. Yang syarat sini apa dia? Mesti dia habis bacaan Fatihah dia sebelum imam turun kepada sujud. Kata pendapat ini, bahawa dia mendapat rakaat jika dia sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum imam turun pada sujud, nalah dia niat mufaraqah. Kalau dia dah habis Fatihah, nah, sebelum imam turun sujud, dia dapat rakaat. Kalau tak dah habis imam turun pada sujud, wajib dia kena niat mufaraqah. Nah, dan naklah meneruskan sembahyang seorang diri dengan mengikuti peraturan-peraturan sembahyangnya. Jika menyalahi ketetapan hukum ini, sembahyangnya menjadi batal. Ha, tu. Mana hukumnya batal. Mana kalau dia nak buat pada masalah tadi tu. Baik, malah ulang tu. Nampak habis. Begitu juga hukumnya khilaf antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Jika seorang muwafiq sedang sembahyang jamaah dengan imamnya, tiba-tiba ia lupa bahawa dia mengikut imam. Oh, juga juga ni. Juga khayal, khayal, khayal. Ha, jenis makmum. Ha, jenis makmum khayal. Hukumnya khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Jika seorang muwafiq sedang sembahyang jamaah dengan imamnya, tiba-tiba ia lupa bahawa dia mengikut imam. Ni masalah berlaku ni. Dia sujud lama dalam sembahyang. Lama. Imam bangun dah. Dia kemas, subhanallah rabbi Allah, subhanallah rabbi Allah, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Dia ingat ke dia tu bukan bukan makmum. Sebab tu dia sujud lama. Ha, biasa muslimah kan dia sujud lama. Kita malas sikit. Tiba-tiba ia lupa bahawa dia tu mengikut imam. Semasa dalam sujud, baru ia teringat bahawa dia mengikut imam. Sebelum ia sempat berdiri kiam daripada sujud, didapati imamnya telah rokok ataupun hampir nak rokok. Lama dia sujud, bangun-bangun tu imam tu nak rokok ataupun sudah rokok. Kata Syekh Ramli, ia seperti hukum orang muwafiq, di mana ia wajib membaca Al-Fatihah. Ingat tu masalah tu. Dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imam. Tetapi kata Syekh Ibn Hajar, masalah itu seperti orang masbuk. Kalau makmum itu dapat rokok bersama imam dengan mempunyai tumak ninah, maka dia mendapat rakaat. Jika dia tidak sempat rokok bersama imam, maka ia wajib menambahkan satu rakaat lagi selepas salam imam. Apa tu? Terbaik. Mata maghrib masalah khilaf antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar.
perbicaraan orang masbuk. Baru masuk bab masbuk, ada masa 20 minit lagi. Sebagaimana dalam huraian yang lepas, bahawa orang masbuk atau makmum ialah makmum yang tidak yang tidak sempat berjemaah dalam masa qiyam berdiri imamnya, sekadar masa yang membolehkan ia baca surah Al-Fatihah hingga tamat mengikut pembacaan pertengahan di kalangan orang ramai. Umpamanya seorang makmum masuk sembahyang jemaah lewat, iaitu ketika imam membaca surah Al-Kafirun, hampir tamat pada rakaat ayat pertama makmum itu. Ada baca tu imam baca surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun wala antum, Allahu akbar. Ha, panggil makmum tu masbuk. Dinamakan orang masbuk kerana masa qiyam berdiri imam itu tidak sempat dan tidak membolehkan ia baca Al-Fatihah hingga selesai. Makna tak dapat waktu qada berdiri dengan imam 20 detik tadi tu habis. Tetapi sekiranya seorang makmum masuk berjemaah sembahyang Isyak ketika imamnya hendak memulakan baca surah Ad-Duha selepas Al-Fatihah, makmum dinamakan muwafiq kerana masa berdiri imamnya sempat dibaca surah Al-Fatihah mengikut pembacaan uruf orang ramai. Malam kalau biasanya sembahyang Isyak, sembahyang subuh ni orang baca surah apa? Panjang. Kita Allahu Akbar, tu imam baca apa dia? Surah panjang. Maka masa tu orang panggil kita muwafiq. Wadduha tu panjang dalam yakuni ke, surah apa lagi? Ammaitasa ke. Baik. Orang masbuk ataupun makmum yang masbuk, hukumnya dimaafkan meninggalkan baca Al-Fatihah kerana surah Al-Fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagian sahaja oleh makmum itu semuanya ditanggung oleh imam. Imam tanggung. Berat tu imam ni. Tanggung habis 40 hari masbuk. Itu masbuk. Jadi, kata dia syarat-syarat masbuk seperti berikut. Hendaklah imamnya suci daripada hadah dan najis. Syaratnya imam tu suci daripada hadah, kecil dan hadah besar dan najis, barulah dia boleh ikut makmum. Baik. Ya, kalau dia tu hadah kecil, hadah besar, apa kita ceritalah. Tengok-tengok semaya tu imam pun sedar tak mandi wajib. Tengok lagi mana imam pun ubik eh, oh ya ke makmum, tunggu sebentar. Makmum pun, imam pun turun, lepas tu mandi wajib, naik sama balik, ikut yang mula. Yang kedua, hendaklah berakaat yang makmum masbuk mengikut imam itu bukan rakaat yang lebih. Umpamanya rakaat yang kelima tu imam 5 rakaat zuhur, kita pun naik ikut yang kelima, tak boleh. Sebab rakaat kelima tu rakaat yang tak dibilang. Dia tak serupa dengan banyak-banyak. Semain banyak lain. Memangnya tu imam dia bahas 7 kali takbir. Mana? So? Ha? So? Allah Akbar. Allah Akbar. Mana tu imam bahas 7 hari ni? Sudah mai tanya tu imam. Berapa 7 tu imam? Ayuh ha mati ni. Mana? Mai ayuh ya. Ayuh kan lebih sikit. Orang lah. Pak tu. Pak tu orang luar. Pak. Ha 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 ha. Tak apa? Tak batal. Katalah tak perlubi. Mahali. Kalau kita tak mahali. Kata dia, jika imam itu 5, maka makmum pun 5. Jika imam itu 6, maka makmum pun 6 juga. Itu imam buat 7 takbir banyak-banyak. 7 juga kita pun. Tak apa. Dengan yang main sudah lah. Yang ketiga, hendaklah makmum yang masbuk itu sempat rokok dan mempunyai tamak ninah, tumak ninah sebelum imamnya bangkit daripada rokok. Tu mana syarat-syarat nak jadi masbuk. Baik. Contoh dan gambaran-gambaran masbuk seperti berikut. Setengah daripada makmum itu pada mulanya, dia adalah orang muwafiq. Asal dia muwafiq dalam menunaikan peraturan-peraturan semayang. Dia terlewat. Belum sempat ia bangkit qiyam, tiba-tiba imamnya telah rokok atau hampir rokok. Hukumnya makmum itu ialah orang masbuk jika sempat qiyam dan terus rokok sebelum imamnya bangkit dan rokok, maka ia mendapat rakaat itu dimaah dia meninggal bacaan Al-Fatihah. Maknanya dia ni makmum ni pada mulanya adalah orang muwafiq.
di dalam menunaikan peraturan-peraturan semayanya. Ia terlewat. Belum sempat ia bangkit kiam, tiba-tiba imamnya telah rokok ataupun hampir rokok. Ini pada masalah. Kata ialah imam tu terlajuklah. Laju baca Fatihah. Maka jadi muwafiq bertukar menjadi masbuk. Contohnya, didapati kebanyakan imam-imam sembahyang terlalu cepat membaca bacaan Fatihah di dalam sembahyang. Ha ni, orang biasa jumpa tu email laju. Ha tu masalahnya. Laju sangat weh, Fatihah pun cepat, surah pun cepat. Apabila makmum berdiri qiyam daripada sujudnya, didapati imamnya sudah rokok dan ia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah, maka hukumnya wajib ke atas makmum itu rokok bersama-sama imam, kerana ia seperti orang yang masbuk dan ia mendapat rakaat itu. Begitulah hukumnya jika hal keadaan seperti ini berlaku setiap rakaat sekalipun, walaupun dia tu pak-pak rakaat pun dipanggilkan masbuk. Dia panggil ha, rakaat pertama laju, rakaat kedua pun laju juga tu imam, laju habis pak-pak, maka pak-pak jadi masbuk. Bacalah Fatihah qadar boleh, imam rokok dia rokok, biar rokok dapat tumak ninah dengan imam. Kalau makmum itu meneruskan baca Fatihah sehingga imamnya rokok dan bangkit daripada rokok sedangkan ia masih menyempurnakan baca Al-Fatihah, ataupun ia dapat rokok bersama imam tapi belum sempat ada tumak ninah, telah bangkit daripada rokok, maka luputlah daripada rakaat dan hendaklah ia melakukan apa yang dibuat oleh imam. Dan selepas salam imamnya, makmum berkenaan dikenaki tambah satu rakaat lagi. Makmum dia masbuk dah kira, tapi tu imam tak rokok, dia tak rokok. Sepatut dia dia rokok, maka dia tu dikira apa dia? Luput rakaat. Ha, dia kena ikut tu imam. Tidak lah dia. Sujud lah dia. Kalau tu imam tu turun sujud, dia baca juga alfa ghairil maghdubi alaihim. Tu imam tu melepak sujud, dia dok lagi waktu batal semayang makmum masbuk sana. Mengikut apa yang disebut oleh al-allamah. Allamah. Kalau bahasa Arab senang. Al-allamah. Ha, sini bunyi rekah. Alamah. Ha tu. Alamah. Ha, sebetulnya al-allamah. Ha tu bukan tu puan tu. Kenapa kata dia orang puan dak Sibromal di sini. Dah mu tahu mana puan tu ada tu tu. Ha tu bukan tu puan tu. Ha. Bukan tu perempuan tu kan panggil. Ngaji tahu tu apa? Ha. Tu apa? Lil mubalah balaghah panggil sangat aling lajak. Bila aling lajak dia panggil al-allamah. Ha bukan tole betul alamat perempuan tu. Ha tetapi tulis sini ngah iuk ngah ha tu. Ha dengar ha dengar h. Ha alamah ha sebenarnya al-allamah, al-alim, al-allamah Sibromalisi. Itu nama dia Ali Syab Sibromal Lisi. Ada baca Syabaraman Lisi. Ada baca lagi tu. Syibraman Lisi. Ada baca dengan Ali Syabaraman Lisi. Tu. Boleh lah untuk nama anak. Nama anak ke apa nama anak ni? Atau balik kakak-kakak nak beli anak. Oh nak pun nama Ali Syabaraman Lisi. Belok lidah-lidah kapal nak sebut. Nama kapal Ali Syabaraman Lisi ataupun Syibraman Lisi. Baik. Bari tak apalah tu Syabroma ke Syibroma ke tak sekira lah bari tu. Bahawa sunat kepada orang masbuk tidak membaca apa-apa baca sunat selepas takut ihram, tapi naklah ia membaca Al-Fatihah sahaja kecuali ia menjangka sempat membaca Al-Fatihah dan baca zikir yang sunat itu, barulah boleh berbuat demikian. Mengikut Ali Syabroma si, apa yang sebut oleh dianya bahawa sunat kepada orang masbuk tidak membaca apa-apa baca asuh sunat. Maknanya kalau kita yang masbuk, maka Allah Akbar selalu terus kenapa dia baca Al-Fatihah selalu. Ha, bila kita zon kata tak dah baca Fatihah dengan tu iman ni, selalu Al-Fatihah. Kecuali kita kata dah ni walaupun aku masbuk pun dah ni, hak lagu tu sunat dia bah dia baca doa dan zikir. Baik, contohnya seorang masbuk yang berjemaah
dengan imam. Apabila rokok imamnya dan makmum yang masbuk belum lagi sempat membaca surah Al-Fatihah, di mana ia tidak membaca apa-apa kecuali Al-Fatihah, nala ia tinggalkan bacaan Al-Fatihah dan wajib mengikut imamnya rokok. Bila imam tu rokok, dia dia rokok lah. Ha, tu mudah tu masbuk tu. Kerana Al-Fatihah yang dibaca itu, dibaca ataupun sempat dibaca sebahagian saja itu, semuanya ditanggung oleh imam. Baca ke tak baca, baca sikit ke banyak, semua tu hak tak baca lagi tu dinamakan ditanggung oleh imam. Jika makmum yang masbuk itu bertabiat lambat, ha, ada juga tabiat lambat, ha, ni bacaannya sekalipun tidak wajib ke atasnya membaca lebih daripada kemampuan yang dia dapat. Berlainan kepada makmum muwafiq yang lambat bacaannya, dia dikehendaki menghabiskan bacaan Fatihah dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imam. Bezanya, kok biasa lambat, kalau orang muwafiq dia baca kemarin baca perhabis. Kalau orang masbuk walaupun yang lambat pun baca qadar dia, dia boleh baca. Tu beza antara orang yang masbuk dan muwafiq pada masalah lambat bacaannya. Baik. Contoh yang keempat. Jika seorang makmum yang masbuk rokok terkemudian daripada imam sebab ia membaca Al-Fatihah hingga bangkit imamnya daripada rokok, maka luputlah rakaat itu dan wajib ke atasnya tambah satu rakaat lagi selepas salam imam. Ha, jadi seorang makmum yang masbuk rokok terkemudian daripada imam. Ha, makmum masbuk ni dia rokok kemudian daripada imam sebab dia membaca Al-Fatihah hingga bangkit imamnya daripada rokok. Ya, nak apa juga ghairil maghdubi, nak apa juga, biasa orang cemak, dia cemak tak ngaji ghairil maghdubi, tak main pun rokok ghairil maghdubi alaihim, tak main pun bangun pala tolin, hukumnya apa dah? Maka luputlah rakaat dan wajib ke atasnya tambah lagi satu rakaat lagi selepas salam imam. Ha, sepatutnya kalau tak imam rakaat wa ghairil maudhu, tak imam rakaat patut imam iktidal, ya apa rakaat dia, ha, ni masalah orang awam banyak dia rakaat, kalau rakaat batal dia kena duduk mana, dia kena pergi tempat tu imam, tu imam iktidal rakaat tu tinggal sebab tu imam tak ada dah rumah rokok. Ya iya kana budu qai ghairil maudhu, sepatut dia timan rokok, dia kena rokok, tapi dia babi, dia tak rokok, tak mai pun tidak, ha, dia kena bagu, mesti dia kena duduk tapak tidak potong Fatihah dia, tak mai sujud dia sujud. Tapi kalau dia rajin belajar pengak dia rokok bah batal sebab dia panggil bertemu dengan imam bukan rumah dia. Sebab kita semaya lah timan tayar akhir Allahu Akbar. Bawa kita letak timen pun assalamualaikum. Pak kita duduk ke tak tu? Kalau duduk bah, patah. Bawakan kita tunggu sampai dia habis wi salah. Baulah bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada pun kalau tu imam Allahu Akbar, timen tak wi tak lagi lagi salam. Maka hukumnya kita wajib kena duduk sebab ada lagi rumah salam assalamualaikum belum diucap oleh timen. Baik. Contoh yang kelima. Seorang makmum masbuk bersembahyang jemaah. Makmum masbuk bersembahyang jemaah sibuk baca zikir yang sunat, tiba-tiba imamnya rokok sedangkan dia belum membaca surah Al-Fatihah. Makmum itu wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah sekadar huruf-huruf yang dibaca dalam zikir sunat itu, dan ia dikehendaki menggunakan ijtihad pada zonnya dalam hal ini. Dia orang masbuk, bila dia orang masbuk Allahu Akbar, dia rajin baca doa iftitah wajah tu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardha hanifan muslima. Fatimah pura rokok, wajib bagi dia baca Fatihah qada ayat yang dia baca doa iftitah. Qada mana? Qada ijtihad dia berapa ayat? Kalau dua ayat, dua ayat. Ini pendapat ni, tetapi ambil pendapat paling mudah lah, bagi orang kapuh ni lah. Pendapatnya kira masbuk lah.
Kira mak masbuk orang yang mana dia tak main rokok ke? Rokoklah. Rasul duk kira berapa ayat Fatihah Quran ni orang berat nana kita ni. Ha ni dapat yang kelima ni memang pendapat comel, tapi kita nak ikut bah payah terutama orang awam. Wajah tu wajah lazi satu ayat, wajah tu wajah ni patra sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat? Tiga ayat, tiga ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Ha tak ada. Ha kena ingat. Ha maknanya ambil pendapat ni wajib dia kena baca Fatihah, qada doa wajah jah tu dia baca. Ha baik. Contoh yang keenam. Jika seorang makmum yang masbuk itu diam tanpa baca Al-Fatihah selepas takbir ihram, makmum tu tak baca Fatihah pun, dia ni orang masbuk, sehingga imamnya rokok, wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah sekadar masa yang ia diam, dan ia dikenaki menggunakan ijtihad pada zonnya. Allahu akbar. Ya kan masbuk. Allahu akbar. Iwadah. Yalah. Timur pun rokok, dia kena baca Fatihah. Kodah diam dia tadi. Mana? Ha, mana pendapat yang tak ya, contoh yang kelima dengan contoh yang keenam hukumnya sah, sama. Kalau nak pakai pendapat yang lain, iaitu dua-dua masalah ini pakai mas masbuk walaupun dia diam, timur rokok lah. Rokoklah. Ha, baca Fatihah. Ha, itu pendapatnya sah. Sama baik. Laju sikit lah nak berhabis ni. Nak sama minggu depan tak boleh salah dua lah ni. Kan dia. Haa tu baik. Kemudian apabila makmu yang masbuk itu selesai membaca daripada Al-Fatihah kerana menggantikan zikir sunat ataupun diamnya dalamnya, dalam contoh kelima dan keenam di atas, kemudian wajib ia rokok. Jika ia dapat rokok dengan imam sekadar tumak ni no, dengan yakin sebelum imamnya bangkit dari rokok, maka dia dapat rakaat. Maknanya pakai pendapat ni lah senang. Maknanya walaupun dia diam, dia orang masbuk, dia diam, tak main rokok, dia kena rokok. Kalau rokok dapat tumak ni, maka dapat rakaat. Baik. Jika imam telah bangkit pada rokok sedangkan ia baru selesai baca Al-Fatihah, atau ia sempat rokok dengan imam tetapi tidak ada tumak ni, maka duduklah rakaat, dan ia dikenaki tambah satu rakaat lagi selepas salam ni imam. Baik. Jika imamnya sudah mengangkat kepala daripada rokok dan makmum yang masbuk itu masih lagi belum sempurna bacaan Fatihahnya, wajib ke atasnya niat mufaraqah. Jadi jika imam sudah mengangkat kepala daripada rokok yang mana makmum yang masbuk sani belum lagi sempurna bacaan Fatihah dia, wajib ke atasnya niat mufaraqah barakah. Pada masalah mana dia baca zikir ataupun dia diam, wajib dua-dua tu kena baca Fatihah. Sekadar zikir dia, sekadar diam dia, tapi bila tak habis lagi bacaan Fatihah dia, timai pun bangkit, maka wajib kena niat mufaraqah pada masalah pendapat ni. Ha bahaya tu. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Minhajul Qawim, diterangkan oleh Syaribani itu. Ha namanya Syaribani, pada baca Syaribani dalam kitab Mughni Muhtaj, dan diterangkan oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah mengikut pendapat Syekh Islam Zakaria Ansari. Ha mengaji nanti insya-Allah kena azam nak mengaji kitab Zakaria Ansari. Kitab fiqh paling payah. Masya-Allah kalau duduk pondok lama-lama baca. Ha itu kitab Syekh Fathul Wahhab. Ha, nama kitab Fathul Wahab. Pernah almarhum Tok Uni Aziz kata, tak ada lagi kitab yang aku temu paling payah, kata dia, kitab Fathul Wahab karangan Syekh Imam Zakaria Al-Ansari. Kalau duduk pondok, kalau tak belajar kitab Fathul Wahab, orang panggil ngaji tak habis lagi. Ha, tak habis lagi. Hanya tapi nak boleh habis tu umur 15 tahun duduk pondok baru boleh mengajar tu. Ha tu pekoh lah kali tu. Ha sebab ngaji pekoh, pekoh Fathul Wahab ni pekoh nak main ibarat dah. Nak main ibarat bukan nak faham masalah dah. Masalah reti dah. Kalau dah ngaji Fathul Wahab, tanya lagi muafiq masbuk lagu mana tukar lagi. Ha tu tak boleh ngaji lagi Fathul Wahab. Bukan nak main masalah tu dah, nak main ibarat bapa jadi wuduk lagu lama stung lama star yang bahabi tu. Ha tu dalam kaedah kita Fathul Wahab bagi Imam Zakaria Ansari. Ha terbaik. Macam cerita nak ngaji kitab besar. Ha. Kata dianya, mengikut pendapat Syekh Al-Islam Zakaria Ansari pula bahawa
makmum yang masih belum sempurna baca Fatihahnya, sedangkan imamnya sudah mengangkat kepala dari rokok, tidak wajib ke atasnya mufaraqah, bahkan diberi pilih antara mufaraqah atau tinggal mana. Pada masalahnya, Syekh kata dia bahawa makmum yang masih belum sempurna baca Fatihah, sedangkan imam sudah mengangkat kepala daripada rokok, tak wajib ke atasnya dia mufaraqah, bahkan diberi pilih sama ada nak sujud bersama imam ataupun mufaraqah. Mana pilih mana tu? Teruskan imam. Teruskan imam tu ingat. Masbuk jemaah bila. Oh biar tu. Banyak lagi kau nak kira tu. Biarlah. Sebagaimana telah dimaklum bahawa sembahyang Jumaat pun diwajib dengan berjemaah, yakni tidak sah Jumaat kecuali dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang yang kami. Mana kami? Mana kami sungguh 40 orang? Ataupun sempurna, iaitu orang yang berakal. Syarat nak jadi kami dalam 40, 40 tu orang berakal belaka. Gila seorang tak boleh. Cukup umur balik belaka. Merdeka, hamba tak boleh. Dan bermustauting, hamba tak boleh tengok dalam bak tarik menarik. Gila, kita ngaji basah. Bila ngaji basah, kita mari seorang. Lepas kita kena tarik seorang, nak menjadi kita dua. Dua kan? Syarat tarik ada apa? Syarat nak tarik ada apa? Tak ingat? Ada empat syarat tarik dia. Yang pertama, orang tu layak kita tak tarik. Jangan tarik bodoh-bodoh. Kita bergocoh dengan dia. Tengok muka nak tarik itu. Yang kedua, selepas takbiratul ihram, jangan tarik dulu. Jangan tarik dulu. Tarik tu selepas takbiratul ihram. Yang ketiga, dia tu bukan hamba. Tengok kita kata. Bukan hamba. Kalau hamba tak boleh tarik. Mana Tok Ngulu nak tarik hamba tak boleh. Sebab atas hamba, dia ada hukum istilah dia panggil. Dapat istilah, itu hukum memerintah. Kalau makmum tak turun, atas hamba tak turun, berdosa pula hamba. Sebab hak dia tarik, yang menarik siapa dia? Tok Ngulu. Bila Tok Ngulu tarik hamba, wajib bagi hamba kena turun. Itu jahit. Syarat tarik ketiga mesti merdeka, bukan hamba. Yang keempat, bukan dua orang. Kalau sah dua orang, kita tarik seorang, tinggal apa dia? Dia sah jadi kita tu. Dua orang tak boleh lah. Mesti tiga, empat orang baru kita tarik. Tu syarat nak tarik ada empat. Tengok lagi tanya Ana. Syarat tarik ada empat. Yang pertama, sesudah takut ihram. Yang kedua, selepas. Mesti dia tu merdeka. Yang ketiga, mesti dia tu muafakat. Maknanya kalau kita tarik dia, dia terima kita tarik. Yang keempat, mesti dia tu lebih daripada dua orang. Kalau dua orang tak ada tarik. Sembahyang Jumaat merupakan ikatan perpaduan mulai ibadat mingguan yang diwajibkan ke atas kaum muslimin sahaja. Solat Jumaat mempunyai dua rakaat sahaja. Tak dapat ni. Tetapi diwajibkan tambahan dua khutbah kepada makmum yang mabuk. Menunaikan fardu Jumaat ketika imam dan makmum yang lain sedang bersembahyang. Jika makmum yang masbuk itu sempat rokok bersama. Mabuk ke masbuk tu? Masbuk. Pening kita bertambah. Kita tengok-tengok lah ni. Tak tengok lah. Mabuk gila. Kepada makmum yang masbuk, menunaikan fardu Jumaat ketika imam dan makmum yang lain sedang bersembahyang. Jika makmum yang masbuk itu sempat rokok bersama imam pada rakaat yang kedua, kita mempunyai tumakninah, maka dia mendapat Jumaat dikenaki ia menambah satu rakaat lagi. Selepas salam imam, disunatkan bacaan yang nyaring. Baik. Bila kita mari lambat bacaan masmaya Jumaat, tikmir rokok kita dah Allahu Akbar, kita rokok, dapat tumakninah dari rokok imam, maka dapat Jumaat satu rakaat. Imam bagi salam, tambah sekarang lagi. Bila tambah tu, sunat kita baca kuat juga seperti mana hak dibaca oleh imam. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Habis bakat tengok mana dia ni. Mari lambat sangat. Sunat baca kuat juga. Hak mana kuat lah. Itu kena nak lebat nyari-nyari ni. Bukanlah kita Al-Bajuri. Panjang lebar dia cerita berkenaan dengan jahat dan sir. Bukanlah kita Al-Bajuri, dalam syarah tu lah. Bukan luar tu, dalam syarah cerita bak sir ni. Mana cerita pun tak pada masa dah tu. Lagi pun dia kemudian jelepak imam. Sunat. Jika makmum yang masbuk sempat berjemaah ketika imamnya iktidar,
atau ketika selepas iktidal seperti sujud pada rakaat kedua dan sebagainya, maka luputlah jemaahnya. Dikenaki ia menyempurnakan sembahyang Zuhur dengan menambahkan 4 rakaat selepas salam imam dan baca Al-Fatihah serta ayat-ayat Al-Fatihah. Maknanya kalau kita masbuk Allahu Akbar, tu imam pun duduk iktidal ke rakaat yang kedua, tu imam rakaat apa dia? Tayyib akhir ke rakaat yang kedua, kita sembahyang itu niat ke apa dia? Zuhur ke jemaah? Niat? Niat jemaah juga. Itulah pendapat yang paling kuat, niat jemaah. Walaupun ada pendapat kata niat Zuhur, tapi kita ambil pandangnya niat jemaah, jemaah. Tapi sudah dengan Zuhur. Sebab apa elak dia? Elak dia begini, mudah ya. Elak dia je, kalau kita niat jemaah, kita tahu dah kita ni kena sudah dengan Zuhur. Takut-takutlah, bimbang-bimbanglah. Tu imam pun doa tahiyatul mubah, rakaatul salawah. Aku baca kedok Fatihah lah ni. Jadi tu imam jadi nyakit tu inyak. Baca kedok, baca kedok. Lepas tu kita lagi mana mahmud ni, tu imam. Wajib bagi imam yang syok dalam tahiyat akhir tadi, baca kedok, baca kedok Fatihah. Wajib dia kena, dia kena bangun baca semula rakaat ayat, rakaat tu. Kebetulan kita tadi hak mari lambat, kita pun tunggu tu imam. Hak lain, hak lain, hak lain, hak lain. Hak lain. Hak lain yang bangun batal. Mana ada jemaah tiga. Ha, kita dua molek dah. Cakap situ at-tahiyatul mubah, at-tahiyat lambat juga ni. Ha tu. Jadi makmum hak lambat tadi dapat rakaat, dapat rakaat disebabkan makmum mas imam saat ni dia syok baca kedap baca apa? Baca kedap Fatihah. Jadi kita pun dapat rakaat. Imam tu buat 3 rakaat jemaah. Orang lain buat 2. Tak patah dia. Dia lupa. Mujur juga lupa. Boleh menampak kepada makmum. Habis tu. Mana-mana makmum yang masbuk beriman kepada orang yang mendapat 1 rakaat bersama imam jemaah, dia juga mendapat jemaah jika dia sempat rokok bersama imamnya pada rakaat kedua itu, dan dia dikenaki tambah 1 rakaat lagi. Dia masbuk sempat berjemaah 1 rakaat dengan imam jemaah, tiba-tiba datang seorang yang lain beriman pula kepadanya. Hanya panggil berderet. Mana berderet? Kita masbuk dah dapat lah. Terima kasih salam. Kita bahas Allah bahas. Sambung dua. Sambung yang kedua. Sambung yang kedua. Mari salih ikut kita pula. Kita pun salam. Salih tu tambah satu pula. Mari sa'id pula ikut salih tu pula. Siapa-siapa jujur orang yang biasa. Haa, itu tak panggil nak biasa. Cuma asamu ni. Maa, asamu. Itu yang buat minggu lepas. Boleh buat minggu lepas lah. Haa, tu. Pakatlah ke jujur ni. Siapa lepas lah orang yang biasa. Mu maya masbuk sekarang. Lepas tu aku ikut mu pula. Lepas tu mu salah, aku tambah pula lagi. Haa dah. Ikut ni. Pak ni. Ha ni, ha ni, ha ni, ha ni, ha ni. Siapa? Siapa asa? Habislah, habis apa tu ya? Habis jemaah, habis ya? Habis asa, habis jemaah, habis. Jadi straight jemaah belaka. Boleh ser belaka. Utung. Ada apa kita buat hari tu? Ada lagi kalau pondok ada? Harga pondok biasa. Hari-hari tidur, kau sedar-sedar, tu imam pun. Tu imam raya, Allah, Allah. Sebab ni, dia pondok tani, ya. Pondok tani yang mudah. Banyak cerita. Dia tani, ada satu tempat tu, yang main jemaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam khutbah dia. Allahumma salli ala Muhammad. Atii Allah wa atii Rasul. Qala ta'ala. Wa takum minkum ummatan da'u. Habis terjemah tu aku la qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Pada apa? Moga kita tahu dah. Kalau kita mudah, paling mudah saja macam tebah gitulah. Atii Allah wa atii Rasul. Wa takum minkum. Oi sikit. Saudara-saudara muslimin dan muslimat. Muslimat ada muslimin. Hadirin dan hadirat. Kita ngundi ni pakah-pah belaka. Aku lu qauli hadza. Wassalamualaikum. Boleh? Boleh. Wallahu a'lam takatulah. Sudah Allah katulah. Jawab nasada. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya rabbi anta ilahun wa ana 'abduka wa anta razaqana 'ilman nafi'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya wakil daripada Surah Al-Imam mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak ustaz kerana sudi membimbing dakwah ni. Yang kedua, terima kasih juga kepada peserta dan minta maaf jika ada sebarang kekurangan daripada kami. Yang ketiga, diorang
daurah kita ini sebahagiannya akan disalurkan kepada pondok Ustaz di pondok Ismailiyah di Gondang, dan sebahagiannya akan digunakan untuk menampung kos kitab dan makanan. Dari keempat, mana-mana pihak yang sudi untuk berderma kepada pondok Ustaz boleh direct kepada Ustaz. Dan sekarang ini pondok Ustaz dalam proses pembinaan surah dan pendapatan pelajar. Jadi yang akhir sekali kita doakan kepada Allah SWT, semoga Allah SWT bagi kesihatan dan kekuatan kepada Ustaz. Sebab hari ini pun jadi Ustaz subuh di Surah Imam, Pelayaruhan di Surah Imam, Petani Blok, Gajah sini. Jadi moga-moga Ustaz diberi kesihatan dapat lagi lah mengajar kita semua. Jadi sekadar sahaja pada petani, insyaAllah lepas maya asal ada sedikit jamuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.